Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Pak Sayu, adakah guna respon? Pak Sayu? Alright. Aduh. Aduh, aduh, Okey, muncul, ada. muncul. Alright, alright. Boleh boleh dengar dengan jelas tak suara? Sekejap, tak jelas lah suara. Tak jelas. Jelas Okey, tak jelas. jangan Boleh dengar? pasal. Okey, boleh boleh. Okay, yang lain-lain tu sama eh. Boleh dengar ke suara kami berdua? Boleh dengar boleh dengan boleh. jelas. Okey, boleh dengar dengan jelas. Okey, okey. Okay, alright. Okay, terlebih dahulu, lagilah assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Puan Suhana Binti Ismail sebagai moderator pagi ini mengadakan okay, selamat datang ke dalam sesi webinar kami pagi ini. Sesi kami pagi ini adalah berkongsi bagaimana kita nak mereka bentuk bukulah e-book ataupun tapi sebenarnya kemahiran yang Puan Masayu ajar ni kita boleh guna juga untuk kita mereka bentuk kita punya nota, kita punya, maybe kita punya banner sendiri lah. Tak ada masalah. Okay, Puan Masayu akan mengajar menggunakan Microsoft PowerPoint. So tak ada masalah kan Puan Masayu kita guna 365 ataupun PowerPoint 2016? Okey, tak ada masalah. Cumanya mungkin kalau yang 2016 tu ada features-features yang tak ada lah. Tapi boleh mungkin boleh gunakan kaedah yang lain. Baik, mungkin kalau tuan-tuan puan nak buat sekali bersama pun lebih baik. Maksudnya boleh buka 365 ataupun PowerPoint masing-masing. Jika puan puan saya laju sebab kita akan biasanya sesi webinar PMT ni kita buat sekali hands on bersama. Kita buat sampai kita dapat hasilkan lah something yang maybe simple kan. Okay, harap tuan-tuan pun boleh join bersama. Jika tuan-tuan puan tertinggal ke apa ke, nak minta Puan Masayu slow sikit ke, okay, sebab kita punya peserta, maybe ada yang berusia, ada yang muda, mungkin ada yang laju, mungkin ada yang slow sikit kan. Jadi boleh bagi respon directly, sama ada on microphone ataupun menggunakan ruangan chat lah, ruangan chat masing-masing. Untuk memaklumkan kepada kami lah. So saya akan maklum kepada Puan Masayu untuk slowkan chat ataupun ada mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya boleh terus directly lah buka lahan-lahan mic masing-masing ataupun inilah saya dekat chat. Nama saya tak ada ke? Saya off dulu ya yang kepada yang ada. Yang bertanya yang ni kalau boleh minta tuan-tuan puan mute eh daripada dahulu mute untuk kita dengar supaya sesi webinar kita pagi ni berjalan lancar tidak ada dengar lagu lain kan. Okey, saya mohon kerjasama semualah supaya kita mudah nak buat bersama sebab nanti kalau dengar dua tiga orang bercakap pening pula mencari penceramahan dia kan. Okey, so tuan-tuan boleh on microphone kita ada pertanyaan ataupun malu nak tanya, bolehlah pakai ruangan chat pun tak ada masalah. Okey Puan Masayu, kita rasanya ada apa-apa lagi tak nak dimaklumkan sebelum kita start pagi ni? Okey, so rasanya boleh kita mulakan ke? Okey, nak scan di mana? Okey, nanti kita akan bagi link kehadiran pagi ni. Dekat ruangan chat dan saya pun akan buka nanti untuk tuan-tuan puan scan lah barcode untuk kehadiran berkhusus hari ini. Okay. Saya harap tuan-tuan inilah menunggulah sampai selesai kita punya sesi webinar. Okay. Okay Puan Masayu, boleh kita mulakan ke? Baik. Okay, kalau kita boleh mulakan kita mulakan dengan surat Fatihah dulu lah. Tak apa tu. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Mas Ayu Muhammad Arif. So pagi ni saya nak buat sharing session sebenarnya bukan mengajar pun kita buat sharing.
macam mana kita nak buat cover buku gunakan PowerPoint. Okay, sebabnya kenapa PowerPoint? PowerPoint ni kita bagi sebagai sebagai satu alternatif. Selain daripada biasa, kalau graphic designer dia akan guna Illustrator ataupun Photoshop. Okay, ada yang biasa kalau yang macam custom made akan gunakan Canva ataupun Adobe Spark. Okay, Canva, Adobe Spark. So kali ni kita nak tunjuk gunakan PowerPoint sebab biasanya PowerPoint ni orang selalu nampak nak buat slide kan. So dia tak nampak sebenarnya dia boleh buat, kita boleh buat cover buku, kita boleh design poster semuanya dekat gunakan PowerPoint. Okay. So stylenya, okay, stylenya di PMJ dan kalau saya sendiri pun bila kita sharing, kita suka kalau peserta buat bersama-sama. Okay, maksudnya at the end tu nanti at least tuan-puan dapat hasilkan cover buku. Mungkin ada yang tengah menulis buku, nak design cover buku kan. So nanti at the end dah dapat dah cover buku. Okay, so, sekejap saya sharing saya punya. Okay, kalau tengok ni saya punya cover ni sebenarnya gunakan PowerPoint lah, saya design guna PowerPoint kecuali dekat kasut ni, kasut ni tak ada lah kan. Okay, tapi yang lain ni semua gunakan PowerPoint. Okay, dia tetap ada, ada apa ni, dia tetap ada, kalau macam saya biasa gunakan Illustrator, dia tetap ada benda-benda yang kekangannya lah, tapi bagi yang tak ada basic, saya rasa PowerPoint ni sangat-sangat membantu untuk buat design. Okay. So apa yang akan saya sharing hari ini adalah, okay, kita akan match color theme. Okay, theme color. Cara yang paling mudah kita nak match kita punya theme color. Kadang-kadang ada yang bagi dia susah. Okay, susah sangat nak cari warna yang bersesuaian, yang match dengan phone, color yang match dengan background, okay, dengan dia punya tema dan sebagainya. Okay, yang kedua, kita nak pairingkan phone. Okay, so biasa dalam satu-satu design, sebenarnya dia punya tips adalah jangan lebih gunakan lebih daripada tiga jenis phone. Okay, tapi tiga jenis phone tu macam mana kita nak pairkan dia bersesuaian? So nanti saya akan tunjukkan macam mana cara shortcut ni lah. Okay. And then kita nak create barcode mana-mana yang dah ada ISBN number, nak create barcode sebab sebelum ni banyak case sebenarnya saya nampak dekat buku dia kan, kalau kita request kita apply ISBN, kita dapat ISBN dekat surat tu dia akan bagi sekali ISBN dengan barcode kan. Okay, sebelum ni apa yang saya nampak adalah beberapa kali juga mereka cut yang pada surat tu dan paste pada buku. So nampak tak nice. Okay, dia tak nice satu, mungkin kadang-kadang dia akan blur. Dia nampak pecah-pecah, nampak tak apa ni, dia tak masuk cantik pada kita punya cover. Okay, so yang ini saya ajarkan macam mana kita nak generate online dan boleh juga gunakan phone yang berjenis, yang maksudnya phone yang kategori untuk barcode. Okay, so yang keempat adalah kita design lah, maksudnya sambil-sambil saya sharing ni, sambil-sambil tuan-puan buat. Cumanya mungkin pada satu-satu task tu saya akan bagi paling lama 5 minit lah, lepas tu saya tak boleh nak tunggu sebab masa kita sangat-sangat terhad. Okay, sebab sebelum ni pun untuk berapa belas orang pun lama sebenarnya, sampai 3 jam lebih untuk saya bagi mereka buat step by step. Okay. So apa yang saya harap saya boleh deliver pada hari ini adalah macam yang kat cover tu lah tadi. Puan boleh design book cover. Okay, tahu macam mana nak pairing phone secara quick tips dia. And then boleh tahu macam mana nak paling cepat untuk buat untuk match color dan kita letakkan barcode pada kita punya cover. Okay, alright. So kita dah start masuk
pada kita punya practical session. Okay. So dalam PowerPoint sebenarnya kita boleh change slide. Okay, kita boleh change slide. Cumanya kalau slide untuk presentation dia ada standard-standard dia. Tapi kalau buku, okay, katakan kita nak, okay, katakan kita nak saya nak apa ni? Saya nak design book cover bersaiz A4 secara portrait. So kita boleh apa ni? Kita boleh customisekanlah dia punya slide size. Okay, so ready ke nak buat practical session? Okay, kalau ready tu boleh jawablah dekat chat, nanti mungkin kita punya support team boleh jawab. Okay, saya bagi 1 minit, 2 minit untuk tuan-puan ready follow kita punya step. Okay, buka new lah, buka new apa ni? Buka new slide. Okay, ni nanti ada yang title ni kosong, biarkan kosong. Dia nak tengok. Okay. So, kalau yang tak dapat tu ni, nanti saya tunjukkan juga. So macam mana kita nak change dia punya slide size. Adalah kita pergi pada design tab. Okay. Kita pilih slide size. Then custom slide size. And then kita apa ni, kita tukarlah kita punya slide. Pergi dekat design. Ni ada slide. Okay, kita pergi kepada custom slide size. Di sini adalah dia punya apa ni, item-item dia kan. Okay, katakan saya nak buat A4. Okay, secara A4 dan juga portrait. Ini portrait lah. Kalau yang nak buat B5, boleh tengok ada tak B5 kat sini. Ini kalau B5. Okay, B5 ni adalah half daripada A4 lah. Okay, tapi saya nak buat A4. Okay, and then click. Okay. Okay, ni biasanya saya maximizekan. Mati ya? Mati canai. Okey ke? So now kita dah tukarlah kita punya slide size kepada size cover buku kita. Okay. So what's next? Okay. Alright. So bila kita nak design cover buku ni, okay, sebenarnya banyak benda yang kita kena tahu. Kalau betul-betul secara designnya, dia ada prinsipal-prinsipal dia lah yang kita kena apply. Okay, so tapi hari ni saya tak nak cakap pun pasal prinsipal tu. Okay, kita gunakan kaedah yang paling mudah. Okay, supaya mereka-mereka yang tak ada background grafik pun at least boleh buat untuk diri sendiri kan, untuk okay, untuk kegunaan diri sendiri. Okay, so apa yang saya sharing hari ni juga tuan-puan boleh applykan bila nak buat poster. Tapi hari ni kita cover buku je. Ayu, okay, ada yang bertanya, boleh ulang balik tak kat mana kita nak cari slide file setting? Slide file? Yang tadi tu, slide file setting kat mana tadi? Design. Okay ni, pergi dekat design, pergi dekat slide size, custom slide size. Okay ni, dekat design. Okay, slide size, dekat custom slide. So ni, set dekat sini. Okay, right. Okay ke? Ada yang tercicir lagi? Boleh bagi respon ke kalau siapa tercicir ke? Siapa tercicir? Boleh respon, boleh on microphone. Okay. Alright, okay, tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan. Okay, okay, apa yang kita perlu tahu bila kita nak design cover?
Okey, pertamanya yang kita perlu tahu adalah ini adalah general knowledge lah, okey. Alright, siapa audience kita? Okey, audience kita tu siapa? Budak umur 3 tahun ke, 4 tahun, 5 tahun? Okey, dia dah lain dah cara dia. Okey, budak sekolah menengah ke, pelajar universiti ke? And then buku ni buku jenis yang macam mana? Buku modul ke? Ataupun buku just fun ke? Okay, benda-benda tu semua sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi bila kita nak pilih warna, bila kita nak pilih phone. Kalau contoh modul yang serius kan, takkanlah kita nak pilih gunakan phone yang jenis fancy. So, mesti kita pilih phone yang mungkin antara serius tak serius sikit, macam tu kan. Okay, so daripada dua ni sebenarnya paling-paling basic lah. Sebenarnya ada benda lain lagi yang mungkin kita kena kita kena pertimbangkan. Tapi dua benda ni kita kena pertimbangkan. Okay, wajib pertimbangkan sebelum kita buat design. Okay, sebabnya kita create tu sebenarnya untuk attract kita punya audience tengok buku kita kan. Kalau buku kanak-kanak mesti dah lain cara kita approach. Okay, kalau modul lain kita approach. Okay, sebab benda-benda macam ni kadang-kadang orang nak nampak simple, tapi kadang-kadang orang jadi tak tertarik nak tengok buku kita tu sebab cover kita yang mungkin dari segi arrangement entah macam mana, okay, dari segi pemilihan color yang mungkin tak sesuai dan sebagainya. Okay, so daripada dua ni lah kita nak daripada pertanyaan ni dua ni lah kita plan untuk design kita punya cover buku. Okay. Alright. So far okay ke? Ayu ada yang tanya, size A4 ke? Ya. Yeah? Saya tinggi pagi ni. Size A4 ke untuk kita punya slide size ke? Okay. Ikut kepada tuan puan punya buku. Okay, macam saya set A4 lah. Kalau tuan puan buat buku tu size B5, set sebagai B5 tu adalah A4 bagi 2 size dia. Kalau A4 tu A4 lah, terpulang. Maksudnya kalau tompon tengah menulis buku sekarang ni, buku tompon tu size apa? Sebab kalau boleh at the end nanti dah siap dah cover buku. Okay, ada yang tercicik lagi ke untuk size cover? Size slide? Alright, kalau tak ada, kita pergi kepada important part lah dalam this workshop. Okay, so kita yang paling penting kita nak tentukan tema warna. Kemudian kita nak tentukan phone apa yang kita nak guna. And then kita nak buat arrangement pada kita punya cover. Okay, so hari ni kita akan basically kita akan bermain dengan tiga item ni. Slide semua dah okey, sebab lepas ni kita akan pergi switch ke Google dan sebagainya. Saya takut nanti tuan puan pening baru nak buka slide. Okay, alright. Okay, so kita akan pergi kepada first point, iaitu macam mana kita nak pilih warna tema. So untuk warna tema ni, kalau tuan puan tengok dekat apa ni, dekat PowerPoint ni pun, okay, kalau slide ni dia dah bagi tim-tim color. Nampak tak bawah ni, dekat bawah ni, nampak tak dia dah bagi untuk di slide apa tema-tema warna dia. So nanti phone dia semua akan bermain dengan this color lah. Okay, so tapi hari ni kita tak nak guna yang dah ready made. Okay, kita nak custom sendiri warna kita. So macam mana kita nak cari warna yang bersesuaian untuk match, sedangkan kita tak ada knowledge untuk matching, ataupun mungkin kita tak pandai matching. Okay, dalam dunia design ni sebenarnya dah ada juga yang orang yang kerja dia memang buat color matching je. Okay, so kita jangan susah-susahkan diri. Kita guna je apa yang mereka dah buat.
Okay, so Tuan Puan boleh pergi ke Google. Okay, so kita akan buat color theme searching. Okay, so apa keyword dia? Okay, katakan tadi Tuan Puan dah tahu dah apa ni target, dah tahu target, dah tahu apa ni buku tu serius ke, fun ke dan sebagainya. Okay, dan Tuan Puan mungkin dah terbayang dah color asas yang Tuan Puan nak guna. Okay, mungkin color biru, mungkin color hijau. Okay, mungkin color merah. Sebenarnya warna-warna ni semua ada psikologi dia. Okay, so tapi kalau nak terang nanti sampai esok pun dia tak habis kan. Okay, so katakan saya apa ni, saya nak, saya nampak cover buku saya, saya nak guna warna biru. Okay, so macam mana kita nak buat search? Lepas kita type color theme. Okay, plus kan. Okay, tambah lagi keyword dia adalah, katakan saya nak buat blue. Dia generator pun ada. Kalau tuan-puan tengok sini, generator pun ada. Okay, tapi kita guna yang paling mudah. Kita terus type kita punya color yang kita nak. Saya nak cari skin color biru. Okay. Kita enter. So kita pergi dekat image. Senang kita nak tengok. Okay. So bila kita buat searching, keyword dia adalah color skin dan blue. Okay. So nampak tak dia keluar, dia dah siap dah template untuk kita punya color scheme. Okay, so bolehlah tuan-puan tengok nak guna mana yang dirasakan sesuai. Okay, kalau nak guna warna-warna macam pastel sikit, bolehlah guna macam ni. Okay, kalau macam nak guna bright sikit, bolehlah guna macam ni. Cubanya biasanya kalau macam saya, tapi sebab kadang-kadang mata orang ni tak sama. Okay, macam saya suka guna dark ataupun pastel lah. Okay, dark ataupun pastel. Cumanya kat sini kita dah jimat masa dari segi kita nak matching colour. Okay, kita nak matching colour. Dan kadang-kadang kalau kita matching sendiri, belum tentu dia punya padanan tu menjadi. So, kita tak payah susah-susah. Kita just ambil yang sedia ada. Okay. So, ni contoh dia lah. Dia katakan saya nak ambil, saya nak guna pastel warna yang ni. Okay, pastel color. Okay, kalau tuan-puan tengok dekat bawah ni ada number, number, number kan. Okay, ni sebenarnya warna, code, code color. Okay, dia punya code color. Okay, tak apa. Tuan-puan cari dulu dalam masa 1 minit, 2 minit. Cari warna yang tuan-puan nak and then snip dia punya gambar ni. Okay, letakkan pada PowerPoint. Okay, kalau macam saya dah siap warna, dah siap code color tu kan. Saya ambil sekali dengan code color. Nanti lagi senang, lebih tepat. Okay, kita pergi kat sini, kita just paste. Letakkan dekat tepi. Okay. Okay. Boleh ke yang lain? Ya? Boleh ke yang lain? Boleh, boleh. Ah, yang lain okey ke? Saya tengah kusyuk memilih warna lambang mata. Kalau pakai generator tu macam mana pula paparan dia? Kalau generator, ni generator ni dia biasa kena orang, orang yang mahir sikit lah. Okay. Sekejap. Sebab generator, pilih warna kan? Sebab generator tu, sebab generator tu adalah, ya, ada seorang bertanya macam mana nak crop warna dan paste ke PowerPoint. Macam mana nak? Nak, oh, nak crop warna dan paste ke PowerPoint. Okay, kalau Windows dia akan ada snipping tool. Pergi dekat search ni. Okay, type dia snipping tool. Nanti ada snipping tool, pilih snipping tool. Yeah. Right, so nanti dah ada macam ni kan. Ni new ni. Okay, klik dekat new, snip, pergi dekat PowerPoint, lepas tu tak payah save. Okay, tak payah save.
nanti membazir ruang pada storage. Dia pergi dekat dekat kita punya slide, kita punya template untuk cover buku tu, just control V untuk paste. Okay? Sebab bila dia snip tu dia macam dia macam copy lah. And then control V. Kita paste kat tepi PowerPoint je kan? Tak perlu dekat dalam slide kan? Boleh kan? Dekat tepi je. Sebabnya tu just panduan. Okay, color tu sebenarnya sebagai panduan je. Nanti adakah kita nak exactly nanti nak guna warna yang sebiji yang macam yang kita snip tadi? Tak semestinya. Mungkin kadang-kadang kita nak play sikit dengan warna yang sedikit apa ni? Sedikit bright ataupun sedikit slow. Kita boleh main pada pada apa color palette. Okay, tak semestinya. Cumanya kata orang dia punya color scheme tu adalah panduan kepada kita. Tapi kalau saya, saya memang malas lah. Saya pakai je apa yang ada pada color scheme. Okay, sebab saya percaya pada padanan dia tu dia dah memadankan cukup baik. Cuma nanti bila kita nak apply, kita kena tahu range color tu pada kita punya cover. Okay, so ni adalah color generator lah. Sementara kawan-kawan apa ni nak cari, tengah scroll-scroll nak cari warna kan. Okay. Masih-masih tengah rambang dia, masa ni pilih warna. Biasanya kat sini part paling lama. Sebabnya, sebabnya apa ni sebab yelah sebab kita okay. Nampak sebelum ni kita tak tahu kan macam mana yang mana cantik ke apa benda ke. Ni kalau generator ni kita yang set sendiri generator. Okay, biasa ni, biasa kalau generator ni adalah orang yang dia ada pengetahuan dalam matching color lah. Kalau macam kita, kita tak ada ni sangat, saya suggest gunakan saja skin. Okay, sebab sebelum ni saya pernah test gunakan generator. So, ada generator yang kita bagi satu dua kod color ataupun warna primary ke secondary dia, dia akan bagi macam suggestion. Okay, ada generator ni adalah kita yang kena set every single color. Okay, so macam kalau Wan Ayu, sorry, boleh ulang tak tadi macam mana nak paste tu? Sebab tadi tengah pilih color memang. Okay, alright, nak paste. Okay, so sekarang kita nak buka balik dekat PowerPoint tu tadi tu. Okay, dan dah pilih color tu lah. Okay, dah snip belum? Tu nak tengok yang tu, saya termis. Okay, right click. Pergi dekat right. search. Itu buka PowerPoint ke PowerPoint? Ni bukan, dekat Windows. Dekat Windows. Ataupun kalau Windows. Siapa yang dah ada search bar kat bawah tu, type je snip. Oh tak ada. Dekat Windows 10 kan? Okay. Type dekat bawah search, type here to search tu. Kat Windows 10 punya logo bawah tu, type je snipping post ataupun snip post. Ada tak? Snip and sketch tu pun boleh juga. Dia adalah snipping juga sebenarnya. Snip and sketch. Snip and sketch pun boleh juga. Boleh juga. Boleh sama-sama. Boleh yang sama. Okay. Cuma ya snip and sketch ni, sekejap, sebab saya jarang guna snip and sketch ni. Sekejap updating tu, updating daripada snipping tu. Sama. Okay, so ni sama juga. Jadi contoh sini kan, snip. And sketch. Okay, kemudian dia Dia save dalam snip and sketch tu. Lepas tu copy je. Control V terus dekat PowerPoint. Lepas tu pergi kat PowerPoint, yes. Control V. Control tu hold tu. Control V. Hold control dan tekan V. Control V. Puan, okay. Apa beza snip tu dengan kalau just kita copy image ya? Copy image pun boleh juga. Cubanya macam saya suka ambil sample je. Maksudnya saya sample sikit je lah untuk saya sampling je. Faham. Okay. Terima kasih. Macam tak jadi. Ada siapa yang tak jadi? Saya dengar tadi macam ada yang tak jadi. Siapa yang tak jadi? Saya yang tak jadi tu. Sekejap. Dah masuk pada snip and sketch tak? Snip and sketch dia dah copy color. Klik dulu kat snip and sketch tu. Lepas tu baru balik semula kepada PowerPoint. Control. Kalau tak boleh pun control C dekat snip and sketch, lepas tu pergi dekat PowerPoint, tekan control V. Boleh. Jadi macam pelik sikit. Macam pelik. Hmm.
Boleh. Kau nak okay. Share sikit. Alright. Okay, boleh. Okay, dah. Thank you. Jumpa dah. Alright. Thank you. Okay, so paste pada slide lah. Bukan pada slide, pada kat tepi slide tu. Sebabnya slide kita nak guna. So kat tepi tu kita just untuk buat kita punya color tu sebagai panduan untuk kita buat cover. Okay, thank you Puan. Okay. Right. Okay dah, ada lagi yang tercicir lagi ke? Okay, tak ada. Okay, tak ada. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak gunakan kod color ni. Sebenarnya mungkin tuan-puan tak sedar selama ni, tuan-puan pilih color tu sebenarnya color tu ada kod. Okay, ada kod dia. Yang paling paling senang nak ingat adalah warna solid black dengan solid white. Okey, untuk solid black adalah 00000 6 kali kosong. Okey, untuk putih 6 kali F. Okey, itu kod color bagi putih dan juga hitam. Okey, ini adalah kalau macam saya punya ni. Okey, besarkan. Nampak sama macam saya ke gelap je ni? Right? Okey, so kalau macam ni. Ini adalah macam ni DD6E42 adalah kod color bagi orange ni lah. Okay, so yang ini inilah kod color dia. So saya tunjuk dua cara macam mana kita nak sampling warna. Okay, satu kita gunakan kod, satu lagi kalau tak ada kod mungkin ada tuan-puan yang pilih warna yang tak ada kod, no worries. Okay, kita akan gunakan sampling punya eyedropper tu. Okay. Okay, dah ready dah? Okay. Okay. So, katakan saya nak warnakan cover buku ni. Okay, satu cara adalah kita boleh gunakan background lah. Okay, tapi yang hari ni saya tunjukkan gunakan square je. Senang. So, kita tak payah pindah-pindah sangat tab. Sebab saya takut nanti tuan-puan bila banyak sangat masuk-masuk pada tab pada ikon kita akan pening. Okay, so yang paling mudah sebab tuan-puan dah biasa gunakan shape. So, saya akan tunjuk gunakan shape. Okay, so, kita insert, kita pergi pada shape. Kita ambil satu shape. Kita buat je kotak kat sini. Okay, nanti kejap lagi baru kita sample color. Okay, dah buat kotak akan keluar shape format dekat sini kan. Right, so outline kita buang. Kita tak nak outline. Outline tu adalah outline pada keliling square. Okay, boleh ke? Okay, cara pertama. Okay. Ada yang tercicir? Okay, cara pertama kita gunakan eyedropper. Okay, eyedropper. So eyedropper ni dia akan sampling warna. Okay, so kita gunakan eyedropper. Pada ni shape format ni, kita pergi kepada shape fill. Okay, kita gunakan eyedropper. Okay, so daripada color scheme yang tuan-puan pilih tadi, okay, tuan-puan nak cover dia warna apa? Okay, sebenarnya dia tak ada exactly tau macam color cover kena gelap ke kena terang ke. Bila kita buat design ni kadang-kadang kita kena play around, try test and try and error. Okay, try and error. Katakan saya gunakan yang ni. So saya sample je, nampak tak? Bila saya sample, dia dah bertukar. Okay, try sekali lagi. Okay, eyedropper. Katakan saya nak guna orange. Saya nak guna grey lah. Contoh. Okay. Dia akan auto sampling. Maksudnya kita nak sample kita punya kita nak kita punya cover gunakan warna grey, so kita guna eyedropper, kita just ambil sample dan dia akan auto change. Okay, ha tu dah jadi. Okay, ada yang tak jumpa eyedropper? Kak Yu ulang.
Ah, ulang. Okay, alright. Pergi pada tadi square dah buat ke? Square dah buat dah. Okay, kita pergi kepada shape format. Pastikan kita punya shape ni adalah aktif. Okay, aktif. Ha, macam inilah nampak tepi ni kan. Okay, aktif. Pergi pada shape format. Okay. Okay, outline kita buang. Kita tak nak outline. So, no outline. Okay, kita pergi kepada shape fill. Okay, pergi kepada eyedropper. Apa guna eyedropper adalah untuk sampling. Okay, untuk sampling. Okay, katakan saya nak warna orange. Okay, kita just bawa eyedropper kita kepada kita punya color scheme yang kita dah paste tadi. Kita just klik untuk tujuan sampling. Okay, so dah jadi. Dia akan auto ambil warna ni dan apply pada kita punya shape. Okay, bila sebenarnya bila tuan-puan dah buat sampling, dia akan auto ada dekat recent color. Nampak tak? So lepas ni tak payahlah nak apa? Nak sampel-sampel lagi. Pilih je kat sini. Okay, sebab kita dah buat sampling, dia auto masukkan dalam recent color. Okay. Okay, now kita nak masukkan kita punya color code. Okay, pergi kepada shape fill. Pergi kepada more fill color. Okay, pergi kepada tab custom. Okay, saya ulang. Kita nak buat yang tadi kita gunakan eyedropper untuk tujuan sampling. Kali ni kita nak gunakan color code. Okay, kita nak gunakan color code. Right. So pergi kepada shape fill. Okay, pergi kepada more fill color. Right, pergi kepada custom. Okay, nampak tak tadi saya guna eyedropper. Saya tak masukkan pun code kan? Okay. Sekarang ni cuba tengok code saya ni. Okay, DD6E42. Nampak tak dekat hex number ni? Okay, DD6E42. Okay, so katakan saya nak gunakan hex number dia adalah yang ni. Okay, 4F6D7A. So kita just masukkan dekat sini. F D 7A. Saya nak tanya sekejap, macam mana saya dah tertinggal, saya baru masuk. Macam mana puan buat dia punya art rotation slide dia portrait kan? Okay, itu kita pilih pada, kita tukar kepada dekat design slide, dekat slide size. Kejap lagi saya tunjuk. Sekejap, bagi saya seminit. Okay, yang ni dah, yang sedang buat sampling gunakan color code ni ada problem ke? Okay, and then click. Okay. Okay. See? Kita dah tukar. Okay. Sementara kawan-kawan yang lain. Okay. Sementara kawan-kawan yang lain tengah nak matching-matching warna cover mana yang sesuai. Okay. Yang akan digunakan. So ini nanti jangan buang. Sebab nanti kita nak apply pada phone pula. Warna pada phone. So kita akan bermain dengan skin color yang sama. Okay. So mana yang tersisir tadi, macam mana saya buat saya tukarnya slide rotation. Okay, pergi dekat design. Okay, slide size. Custom slide. Okay, ni ada landscape and portrait. So pilih dulu slide size kat sini. Either B4 ke, B5 ke ataupun A4 ke. Ataupun apa-apa size buku tuan-puan. Okay, kalau kata nak ada portrait, tick pada radio box tu portrait and then okay. Okay, so dia akan rotate. Okay, Puan Suzana ada tanyaan tadi, dia kata tak keluar pun kod. Maybe Puan tak paste kod sekali ke ataupun macam mana Ayu? Tak keluar?
tak keluar pun kod. Ha, nak insert kod macam mana? Nak insert kod macam mana? Ha, ni ni kod yang ni. Kod ni ke? Okey. Right. Pertama, apa-apa sekalipun, kita kena pastikan apa yang kita nak tukar color tu mesti aktif. Okay. Ha, jangan lupa aktifkan. Okay. Aktifkan dulu. Okay. Dekat shape format. Okay. Shape fill. Ni more fill color. Okay. So, pergi pada tab custom. Okay. So, kat mana kita nak tukar code color dia adalah dekat hex number. Okay. Ni kat sini. Ni tadi saya dah tukar dah hex number saya. Okey, katakan saya nak tukar hex number tadi. Kata yang paling senang saya nak buat putih ataupun hitam. Saya buat hitam sebab saya tak nampak ni. Saya ni rabun sikit. Okey, so FF, FF, FF. Okey, putih. So, saya. Okey, so dia akan jadi putih. So, dekat hex number. Okey. Hex number tu merujuk kepada color number tu. Color number. Okey, Tuan Susana kata hex number tu tak ada kat situ pun. Tuan? Pun kena klik dekat dia punya kotak tu kan yang baru kita activatekan dulu ni. Activatekan dahulu shape ni. Adakah 2016 dengan 2016 ada beza bila kita pakai tu? Tak kot rasa. Rasanya tak ada sebab kalau sebenarnya selagi mana kita ada bermain dengan color, biasanya dia akan ada option hex number. RGB color ada tak? Takut dia apply pada RGB. RGB ada RGB. RGB ke CMYK ke ada ke? Dekat bawah tu ada tak hex number? Siapa ada yang lain guna 2016? Adakah ada ada masalah yang sama? Saya pun sama juga tak ada hex number. Tapi ada hex number eh? Tapi eyedropper ada? Ada, boleh buat. Ya, tak apa. Cuma kalau tak ada tak ada hex number tak jadi isu. Okay, guna je eyedropper. Dua kaedah sebenarnya kan? Cumanya maksudnya kita ada pengetahuan lah sebenarnya ni ada number. Kalau kita nampak hex number, kita tahu okey ni kita boleh masukkan kod kod color. Actually saya dari tadi cari eyedropper, saya tak jumpa eyedropper tu kat mana. Tak ada eyedropper ke? Macam tak jumpa eyedropper tu kat mana. Sebab pergi dekat tadi shape, pergi dekat shape, insert shape. Okay, kita dah insert shape. Lepas tu pergi pada shape fill tu. Okay, lepas tu saya try tengok, saya punya memang tak ada eyedropper. Cuma sampai tak kat more fill color tu. Macam tu. Kalau more fill color, kita akan dapat dia punya hex number tu. Memang adalah dia punya kotak untuk hex number tu. Tapi saya try untuk eyedropper, saya tak, memang tak ada eyedropper pun. Jadi macam jadi masuk satu. Shape format tak? Shape format tu klik tak? Kat mana tu? Okay, bila kita klik kita punya kotak dari tu, lepas tu dia akan keluar paparan macam Ayu tunjuk dekat tepi tu ada shape format. Dekat shape format sebenarnya, dia bukan dekat eyedropper, dekat depan dia dekat shape format ni. Dia dekat shape format. Tab ni. Okay, shape format. Okay, and then kita pergi. Shape format. Okay, shape. Dah sekejap. Try and error. Kalau siapa yang tak ada, saya bagi option untuk cuba. Okay, untuk cuba pergi dekat ni, drop down ni. Pergi kat more command. Try search eyedropper kat sini. Okay. Saya takut dia tidak termasuk. Dia tak buka, bukan dia tak ada, dia tapi dia tak isi. Dia tak isi. Kalau tak ada, try cari dekat apa ni? Dekat ni, dekat command. Dia ada dekat atas ni, dekat more command. Mana dia sekejap.
Ada lagi ke rakan-rakan yang lain ada masalah ke? Okay, ada tak ada? Sebab kalau tak ada, kita nak move kepada kita nak cari grafik. Ni pun lama juga ni dia punya proses dia. Okey, tak apa pun Ayu, teruskan. Saya yang tertinggal tak apa. Saya kejar nanti. Okey, kalau ada problem nanti bagi tahu ya. Okey. So now kita nak bila kita dah ada cover buku, kita dah ada size cover buku, kita dah ada color scheme yang kita nak gunakan untuk punya book cover. Okay, now kita nak cari grafiknya. Okay, so mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Sebenarnya banyak sangat, mungkin biasa tuan-puan cari dekat Google tu, dekat Google je. Macam kita type scheme color tadi lah kan, kita just dekat Google search dan type gambar yang kita nak, so dia akan keluar kan. Okay, saya bagi contoh. Okay, katakan saya nak gambar apa, gambar hackers. Sekejap. Ini biasa yang kita buat. Kita type gambar hackers kan. So ini salah satu cara lah nak cari kan, untuk kita cari grafik. Okay, so ada sebenarnya cara yang lain lagi. Mana kita nak cari grafik untuk kita punya book cover. Okay. So ini adalah di antara source yang kita boleh gunakan untuk kita punya cover buku. Okay. So cari yang free lah, yang maksudnya yang sebenarnya cari yang free lah, kecuali ada yang dah ada account berbayar, bolehlah gunakan account berbayar dia. So yang ni saya bagi adalah yang free yang maksudnya tak ada cerita nak apa ni, royalty dan sebagainya. Okay, so suggestion saya adalah cari yang PNG terus. Okay, kenapa PNG? Supaya background tu memang kalau kita hanya perlukan gambar tu saja ataupun ikon tu saja, so dia dah tak ada background. Biasanya PNG tu dia dah buang dah background. Okay, kalau kita save as JPEG, biasa JPEG kalau waktu kita design tu belakang tu kosong, save as JPEG dia tetap ada background warna putih. Okay, so ini adalah sources ataupun sumber-sumber kat mana kita nak cari grafik. Okay, antaranya adalah PNG tree, free PNG image, fake PNG, PNG mat, free PNGS, PNG egg, fat icon, free pic, VTZ dan all free download. Okay, cuma saya nak bagi tahu yang tiga di bawah ini, okay, ini adalah sebenarnya sumbernya adalah vector. Okay, vector. Kadang-kadang ada yang dia masukkan sekali file JPEG dan kadang-kadang ada file EPS. Okay. Yang ini boleh, nak download tu boleh, tapi dia akan zip, dia dalam bentuk file zip. Okay, dalam bentuk file zip. Di mana kadang-kadang ada JPEG, kadang-kadang tak ada JPEG. So bila JPEG pula, tuan-puan kena buang background dia lah. Okay, kena buang dia punya background. Yang paling sebenarnya yang gunakan free PNG image, cumanya ada certain web ni dia limit sehari dua je. Okay, maksudnya lepas ni kan kalau tuan-puan nak cari, okay, make sure berapa limit dia, sebab nanti takut dia dah banyak sekali baru pilih dua, nak pilih yang ketiga dah tak boleh kan. Okay, so katakan saya nak gunakan PNG 3. Okay, PNG 3. PNG 3 kat sini. Okay. PNG 3. Okay, ni yang berbayar lah. Berbayar dia biasa limit
Okay, sama ada unlimited ataupun dia ada limit sampai berapa ratus image lah dia boleh download. Okay. So kalau yang free ni dia hanya 2. Okay. So ni PNG 3 ni dia famous lah. Dia banyak grafik-grafik yang berbentuk macam vektor. Okay, berbentuk macam vektor. So kat bawah ni dia akan tulis apa source yang ada, PNG, PSD. Okay, PSD ni Photoshop lah. Okay, PNG AI ni Adobe Illustrator. Okay, tuan-puan dah tahu kan cover buku apa yang tuan-puan nak buat kan? Okay, katakan saya hari ni saya nak buat buku saya adalah modul untuk basic network untuk ethical hacking. Basic network for ethical hacking. So saya perlu cari gambar yang ataupun grafik yang berkaitan. Okay, contohnya hackers ataupun network. Okay, kalau tuan-puan kalau kata matematik mungkin boleh cari numbers. Okay, kalau kata buku masak-masak mungkin boleh cari chef. Okay, kalau buku berkaitan dengan pengajian Islam, nak gambar orang kat depan tu boleh cari hijabis. Ada kat dalam ni ada gambar-gambar yang pakai tudung tu ada kat dalam PNG3 ni. Okay. Katakan saya nak cari hackers. Okay. Okay, nampak tak dia? Keluar macam ni lah. Ini antara favorite tempat lah saya nak cari grafik. Okay. So, tuan-puan boleh cari gambar yang tuan-puan nak lah. Ni PNG 3. Okay. Kalau PNG image, yang baru. PNG. Okay. Free PNG image. Okay, so ni untuk free PNG image. Okay, so boleh search juga kat sini. Cumanya kalau macam saya lah, mata saya kan. Tapi kita ni ada, kita punya apa ni? Kita punya kesukaan ni berbeza-beza. Mata kita berbeza-beza. Okay, cara kita melihat pun berbeza-beza. Kalau saya memang suka ni lah. PNG 3 ni. Saya suka grafik-grafik yang ada dalam PNG 3. Sebab dia lebih nampak kepada vectorized image lah. Kan yang macam ni jenis kartun-kartun macam ni kan. Okay. Kalau PNG 3 ni kalau tuan-puan suka nak manipulate gunakan apa ni, gambar-gambar macam real ke, macam gambar pokok ni kan. Okay. So boleh gunakan PNG, free PNG image. Secara searching sama. Kita gunakan keyword yang tepat. Okay. So apa lagi tempat yang favorite bagi saya adalah ni. Flat icon ni. Flat icon ni memang best. Pergilah flat icon ni untuk kita cari icon. Mungkin ni kita boleh gunakan juga bila kita nak buat slide kan. Nasib boring, nasib gunakan apa ni. Bulletnya sama je. Kita cari icon. Kita boleh gunakan icon. Katakan saya nak cari ikon berkaitan network. Okay, nampak tak? Ni contoh kalau saya nak cari yang berkaitan network lah. Okay, ya, biasa yang ada gambar macam king ni adalah premium. Jadi kita ambil dia yang free ni. Okay. Ikutlah kita nak apa ni. Kita nak apa kita punya keyword dekat sini. So saya tunjuk yang ni. Okay. Okay, ni source-nya. Tuan-puan boleh guna untuk buat searching gambar. Okay. So 5 minit cukup ke untuk tuan-puan cari ni?
Saya letakkan pada chat eh. Yang perempuan nak rujuk. Okey, so Suhana dah ni. Suhana dah letakkan PNG tree, flat icon. Okey. So ada free PNG. Saya tak boleh nak send dekat chat lah. Tak sure kenapa. Oh, pergi naik apa tu? Di setting kat atas tu. Tengok dia kisah di setting kat atas tu. Eh, mana atas sekali? Tak ada. Dekat bawah ni chat rasa dia tak ada tulis. Tak keluar. Tak keluar. Tak ada. Tak apa, tuan-puan apa ni? Capture dulu ni. Capture dulu dia punya source ni. Dah, sebab saya pun nak download gambar juga. Okay. Alright. Okay, flat icon ni sebenarnya geng-geng free pick lah. Okay, free pick ni biasa tempat kalau macam saya lubuk untuk saya cari vektor grafik-grafik yang berjenis vektor. Okay, so flat icon ni dia sebenarnya di bawah prefix juga. Okay, saya tunjuk contoh untuk prefix. Sambil-sambil tuan-puan cari tu kan. Okay, semuanya prefix ni dia kebanyakannya AI punya ni lah, Adobe Illustrator punya sumber. Okay, so. Oh, Mas Ayu, ada yang bertanya slide presentation boleh dapat ke? Tak boleh. Nanti-nanti Fana nak bagi dekat siapa? Bagi dekat Hang kah? Boleh-boleh. Nanti kita edarkanlah dalam ataupun dalam kita punya. Nanti apa saya akan bagi kepada peserta juga. Alright. Okay, ni contoh macam prefix. So dia banyak macam ni lah. Sebenarnya prefix ni itulah dia sebabnya dia banyak AI punya file. Ataupun untuk PSD punya file. Tapi dia ada yang bila kita download tu dia ada sekali JPEG. Okay. Dia boleh sebenarnya dekat PowerPoint dia tak boleh guna vektor yang AI tapi dia boleh guna EPS. PowerPoint boleh guna EPS tapi tuan-puan kena cari converter. Ada online converter daripada AI kepada EPS. Okey, bila dah convert kepada EPS format boleh gunakan pada PowerPoint lah. Okey. Sebenarnya sekarang okey sambil-sambil tuan-puan cari tu kan. Saya ceritalah. Sebenarnya sekarang sebab Adobe punya account ni sebenarnya sangat mahal lah. Jadi kalau kita yang duduk bawah KPT dan mungkin KPM kita dapat account free. Okay, kita dapat account free Adobe punya bundle kan. Okay, so bolehlah guna untuk kita ambil yang source-source daripada prefix, daripada all free download. Okay, dan buka dekat Illustrator so kita boleh manipulate kat situ, nak manipulate color ke, nak manipulate nak buang mana-mana item ke. Okay, so tapi kalau tak ada, okay, cari je search online apa ni converter daripada AI kepada EPS. Okay, dan trending sebenarnya sekarang yang tak ada Illustrator, okay, mereka menggunakan PowerPoint untuk buatkan vektor-vektor grafik. Yang buat macam ni lah kan, macam ini ni, macam tuan-puan nampak ni kan. Ni kan.
Kalau dulu boleh buat macam ni dekat Illustrator je. Sekarang kalau rajin boleh buat dekat PowerPoint. Samalah dia punya hasil ni macam ni. Cuma rajin tak rajin. Tu je sebab dia still ada kekangan lah sebabnya kita akan sentiasa bermain yang send to back, send to front. And then item dia satunya kalau dekat PowerPoint ni kita tak boleh nak control layer. Okay, kalau dekat AI boleh control layer. Tapi sekiranya tuan-puan minat nak buat grafik-grafik yang macam ni tapi tak pandai gunakan AI dan tak ada account AI, boleh cuba buat gunakan PowerPoint. Okay, ni boleh buat guna PowerPoint. Sebab sekarang ni memang agak trend. Tak ada AI, diorang gunakan PowerPoint untuk hasilkan grafik-grafik yang macam ni. Okay. So, lepas bagi masa 2-3 minit lagi. Tuan-puan cari grafik. Okay, nanti kalau dah ada buku kan macam ni, kalau macam ni dia bagi embed untuk untuk web ke apa kan. Okay, tuan-puan just bagi tahulah source semua untuk grafik pada bahagian belakang tu kredit kepada PNG3. Okay, ataupun letakkanlah sumber sebagai PNG3. Itu sebenarnya sebagai kita menghormati yang create. Okay, yang create dia dah bagi free, so kita bagilah kredit pada dia. Okay. Dia dapat satu. Yang lain ada masalah. Okey, kot. Yang dah boleh download. Kalau dah okey, boleh type okey ya. Yep, betul. Kalau yang and then dah type okey tu, insert je terus gambar. Tahu kan macam mana nak insert picture? Okey, masukkan terus
pada slide. Nanti sekejap lagi baru kita buat arrangement. Ada pertanyaan daripada Cik Ina Muhammad untuk sumber grafik yang bersumber macam MGP, fizik dan lain, adakah kita perlu nyatakan sumber grafik dalam ruang yang harus di dalam buku? Su tak dengar Su. Ada type dekat chat ke? Ada type dekat chat. Apa? Tadi nampak. Dia tanya adakah kita perlu kredit tak kalau kita ambil sumber daripada PNG ni nak masuk dalam buku kita? Tu tadi saya kata, kita kreditkan pada sumber kita pada belakang kan. Pada bahagian belakang tu kita bagi tahu sumber kita daripada PNG. Sebab kalau yang dia bagi copy tu dia mahu kepada kita nak embed kat dalam dalam web ke dalam Facebook dan sebagainya. Okay. So, sebagai tanda kita menghormati source kita, okay, walaupun dia adalah royalty free, okay, kita nyatakan pada buku kita, kat bahagian belakang buku kita tu, source kita adalah daripada PNG 3 ke, free PNG image ke, okay. Ada certain tu kalau tengok bila kita download dia akan bagi tahu siapa yang create. Okay. Mungkin kita boleh nyatakan dia punya designer ataupun dia punya creator. Okay. Masih mencari Masih mencari gambar lagi ke? Sebenarnya kalau macam grafik-grafik ni yang mana free ni, okay, kita letaklah sikit. Kalau macam kita buat poster kan letaklah kat bawah tu sumber kita. Kalau kita malas nak tulis sumber banyak-banyak, kita ambil je pakai satu sumber. Maksudnya grafik-grafik kita tu pakai satu sumber je. Kalau kata prefix, prefix. So senang kita nak note dekat bawah. So, sumber-sumber grafik kita daripada prefix.com. Okay. So, kata orang kita menghargai penat lelah yang tukang buat ni. Okay. Maksudnya yang design ni. Sebenarnya nak design macam yang vektor-vektor ni sebenarnya dia leceh tau. Dia sebenarnya leceh. Leceh, ambil masa. Okay, kalau macam benda-benda yang kecil tu sebenarnya nak buat dia macam ni lah. Saya tunjuk contoh ni kat hacker ni kan. Nak buat dia ni sebenarnya satu persatu. Even kalau rambut ni nampak dia ada shadow-shadow tu, shadow dengan layer belakang tu sebenarnya dia dah ada berapa banyak layer. Ingat, tengok berapa banyak shadow dia apply. Okay. Dia dan memerlukan ketelitian. Okay, so kita just kata orang say thanks, kita kreditkan dia. Kadang-kadang ada creator dia tak kisah pun sebab memang dia buat for fun dan dia nak orang guna. Okay. Orang guna dia punya grafik. Jadi kita sebagai orang yang gunakan itu salah satu cara kita mengucapkan terima kasih sebenarnya. Dan kalau tuan-puan menggunakan sumber-sumber yang maksudnya yang ada royalty ataupun dia ada hak cipta dia tu, yang tu tuan-puan kena berhati-hatilah. Okay? Kena berhati-hati. So suggestion saya adalah cari je sumber-sumber yang percuma. Okay? Dia kadang-kadang ada sumber-sumber yang tak free ni kita boleh gunakan tapi dia ada percent, dia ada cara dia lah, dia ada percentage-percentage di masa tu. Saya dah tak berapa ingat. Okay, macam ni gambar berapa persen kita boleh guna baru tak dikira sebagai kita kena bayar royalty. Okay, macam lagu kan, berapa second je kita boleh guna. Kalau penuh kita dah kena bayar yang terbitkan lagu dan sebagainya. Macam itulah dia punya ceritanya. Sama juga macam dunia grafik, rules yang sama dia apply. Dia ada percent dia. Okay, dah ke? Soalan kampas sama juga. Saya jawab dah. Mana? Ada ni, dia tanya kalau kita ambil iPhone dari kampas, kita tak kredit juga. Canva, sebab Canva dibuat dekat Canva ke?
maybe grafik je kot. Yang grafik design dekat. Lepas tu dia paste dekat PowerPoint tu. Okay, Canva ada nyatakan tak? Okay, kalau macam ni tadi saya tunjuk, dia memang nyatakan dia minta kredit kan? Kan, bila kita download dia nampak tak yang saya buat copy link tadi? Okay, contoh ni. Okay, macam ni nampak tak dia, dia nak yang ni macam ni dia memang nak kredit. Yang kredit kita bagi kredit. Yang tak ada kredit tu macam Canva. Kalau dia tak ada nyatakan dalam dia punya TNC dia, kalau tanya saya, tak pun tak apa. Sebab dia tak nyatakan nak dia minta apa ni, dia minta kita kredit kan. Tapi kalau kita sebagai tanda terima kasih kita, kita buat je secara general lah. Letak je kat belakang buku kita sumber-sumber kita, sumber-sumber grafik kita tu daripada mana. Okay, kalau dah, okay, saya move, boleh ke saya move untuk kita buat arrangement pada kita punya cover. Tadi sebenarnya saya terlupa nak cakap. Okay, bila kita pilih-pilih apa ni, ni pilih grafik ni pun kita kena ingat balik back kepada kita punya kita punya warna. Okay. So dan agak-agak sesuai tak? Ada match tak? Okay. Ni tadi, okay, kalau tengok ni tadi saya pilih warna biru. So saya pilih pula yang hacker ni baju dia hitam. So nampak dia tak outstanding kan. Okay, so kita boleh play around lah kat sini. Kita boleh bermain dengan try and error warna dengan kita punya grafik. Okay. Saya katakan ni. Okay, saya tengok oh biru ni menyebabkan sebenarnya hacker tu tak, kita tak apa-apa nampak. Okay. Penting tau yang grafik kita ni penting untuk orang lihat, especially pada tajuk. Okay, especially pada tajuk buku tuan-puan. So saya nak kena tukar. Tadi saya dah sampling warna grey ni kan. So kita tak payah sampling lagi. Kita just pergi kepada shape format. Kita pergi kepada recent color. So recent color saya kelabu. Jangan. Kalau nak guna putih pun boleh. Okay, nak guna kelabu pun boleh. Ikutlah. Okay. Saya ni memang peminat warna putih. Jadi saya suka guna putih ataupun hitam. Grey pun boleh. Grey ni sebenarnya grey pun tak jadi masalah sebab grey dia warna pengimbang. Okey. Dalam warna grey ni adalah warna pengimbang warna. Dia akan mengimbangkan warna-warna yang kita blend. Okey, so boleh susun. Kalau ada banyak, tuan-puan punya grafik ada banyak, so susun. Okey, susun. So saya ada dua, saya gunakan dua je lah. Okay. Lepas tu ada perkataan hacker pula kat sini, tapi saya tak nak guna perkataan hacker ni. Okay, perkataan hacker ni saya nak buang, saya tak nak guna. Sebabnya nanti saya nak letakkan apa ni, saya nak letakkan saya punya tajuk buku. So perkataan hacker saya tak nak. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah saya boleh crop. Okay, kita pergi dekat, kita aktifkan kita punya picture. Kita pergi kepada picture format, kita pergi kepada crop dan kita crop. Okay, crop. So jangan susah hati kalau ada pada gambar tu yang kita tak nak, kita boleh crop. Okay, asalkan dia adalah mudah untuk di crop lah. Okay, dah crop, klik je kat luar. Okay, nampak dia dah crop. Okey, boleh ke tuan-puan? Ini contoh. Ni saya buat contoh je lah ya. Okay, nanti kejap lagi saya nak tunjukkan satu lagi. Okey, satu lagi sumber grafik yang tuan-puan boleh gunakan. Dia ada dalam PowerPoint je. Tapi yang ni ada dalam, kejap, PowerPoint 2016 saya rasa saya tak sure bentuk dia macam mana. Okay, tapi untuk 365, okay, dia dah ada macam ikon-ikon yang menarik. Tak banyak tapi boleh lagi gunakan. Okay. Ni kena pandai-pandai susun lah macam mana susunan dia. Okay. Nak buat dekat belakang ke? Macam ni. Nak buat dia kecil ke? Bergantung kepada kreativiti.
okey ke? Nak break 5 minit ke? Nak pergi toilet ke? Nak minum air ke? Ha? Ada yang nak break ke? Tak ada. Semua nak teruskan sampai habis. Break adalah nak pergi toilet ke? Jika ada tanya apa boleh ditarikan juga lah. Jika ada nak bertanya kan. Baru ni, sebab seorang dia tanya boleh tak ajar cara cari font 3D? Cari? Font 3D. Font 3D? Haa. Oh, font 3D memang saya tak pernah buat lagi. Biasa kalau kat dalam Illustrator dia memang ada optionnya lah ataupun Photoshop, tapi kalau online saya tak pernah buat lagi. Mungkin ada lah kot generator. Nanti saya try search. Kotlah ada. Ataupun ada sesiapa ke yang tahu? Kalau ada sesiapa yang tahu boleh je share sebab saya pun bukan semua benda saya tahulah kan. Kalau ada yang ada mungkin apa ni? Perempuan ada ilmu-ilmu yang selain daripada yang saya tunjuk ni, boleh je share. Okay, cuma bila kat PowerPoint ni lah, satu benda yang kita lemahnya adalah bila ni ada kat belakang, kita kena send to back, send to front sebab dia tak boleh nak ni. Tak boleh nak. Mas Ayu. Ya, saya. Tak ada soalan. Apa ni untuk yang ini semua kita guna PowerPoint version yang latest berapa? Ataupun kita kalau kata kita ada yang PowerPoint lama. So features ni semua tak ada kan? So maksudnya macam mana? Memang tak boleh buat lah. Yang untuk yang. Untuk yang mana? Yang color ke apa? Kalau kan? Yang ada kadang-kadang yang PowerPoint lama kan dia tak ada features-features yang ni kan? Ikut yang maksudnya kita tak boleh nak. Yelah dia tak upgrade lagi kan? So kita kena yang ini version apa? PowerPoint apa? Yang saya punya version 365. Kalau saya tak sure semua institusi ada tak dapat Microsoft account. Okay, sebab kadang-kadang ada yang tak tahu dia ada Microsoft account tapi dia tak tahu yang sebenarnya dia boleh upgrade dia punya Office. Okay, kepada yang ada Microsoft account, boleh upgrade dia punya application tu boleh tengok dekat office.com tak saya. So, masukkan education punya ni lah. Tapi kalau 2016 pun mungkin ada features yang tak ada tapi bagi saya kreativiti tu tak ada batasan. Maksudnya kita guna je apa yang kita ada. Sebenarnya kalau kita kreatif, kita pandai buat arrangement, dia tak kisah. Maksudnya dia tak kisah kita gunalah version apa pun. Cumanya mungkin bila version baru ni ada sikit-sikit benda yang advance yang tak ada pada version lama lah. Tapi kita boleh gunakan kaedah yang lain. Tapi banyaklah mungkin jalannya tu terpaksa berliku-liku sikit lah macam tu. Okey, terima kasih. Okey, so ni yang saya punya cover. Yang lain dah okey ke buat arrangement? Sebab saya nak tunjuk sekiranya yang ni saya suggest cari yang PNG yang dah tak ada background kan. Okey, sekiranya nak juga gambar tu ada background pula. Okey, macam mana kita nak remove background gunakan PowerPoint. Okey. Okey, sebelum tu, sebelum saya lupa, okey tadi kita cari kita punya apa ni sumber-sumber grafik kita dekat online kan, okey, daripada list-list yang saya bagi itulah, tapi sebenarnya ada banyak lagi sumber. Okey, selain tu sebenarnya dekat dalam yang saya tunjuk ni ada features untuk 365. Okey. So dalam 2016 pun ada juga ikon tapi mungkin dia tak secantik 365 lah. Okay, yang 365 ni memang dia agak up to date lah dari segi dia punya ikon dia. Okay,
kalau kata kadang-kadang nak buat buku terus ni dari cover nak buat buku terus kat sini kan, nak cari ikon malas lah, nak cari online, so kita boleh gunakan apa yang ada dalam PowerPoint. Okay, so dekat ikon ni. Okay, pergi dekat insert, dekat ikon. Okay, dia lambat sikit. So dekat dalam ikon tu dia ada, dia ada 6 tab. Okay, dalam tab tu nanti dia ada dah categorize kan. Okay, categorize kan. So kat sini pun kita boleh guna. Kita guna je apa yang ada. Kat sini gambar macam cantik lah. Cumanya dia tak adalah, dia tak Asian look. Dia, rupa dia semua apa ni, orang-orang yang belah-belah barat lah. Itu satulah, tak ada nampak yang Asian look. Tapi kalau macam benda-benda yang general ni kita boleh je guna. Ni kan, ni yang dah memang PowerPoint sediakan. Ni nak buat poster ke apa, guna je ni. Ni image. Okay, untuk ikon, dia dah. Ikon ni sebenarnya boleh tukar colour. Okay, tapi hanya saya tak tunjuk hari ni, nanti tuan-puan explore. Okay, ikon ni boleh tukar warna sebenarnya. Dia bukan hitam putih je. Kalau tuan-puan katakan tuan-puan ambil gambar bowl ni kan, bowl ni bolehlah nak tukar daripada hitam jadi merah ke, okay, jadi hijau ke, boleh. Itu boleh dibuat. Okay, kemudian dia ada cut out people. Ha, ni in case kita nak buat cover buku, kita malas nak cari grafik kan. Ni source-source antara yang maksudnya sumber yang boleh digunakan. Ni pun ada. Okay, tapi itulah kebanyakannya mukanya adalah bukan Asian people lah. Saya paling suka dekat stiker dia comel kan. Last time kami buat e-book, kami gunakan je stiker-stiker yang ada dalam dalam PowerPoint ni lah, yang ada dalam office, yang office dah sediakan. Okay, ni video. Video apa ada? Cuma video ni saya rasa jarang lah kot nak gunakan. Okay. Ada illustration. Illustration ni pun cantik-cantik. Okay, sangat nice lah. Boleh lah nak guna. Maksudnya kalau ada yang berkaitan tu, malas nak ni, kita guna je apa yang ada. Okay. So kita buat ni tak payah pening-pening, tak payah stress-stress. Kalau kata kita tak pandai nak design, tak apa. Kita buat cara yang kita boleh buat. Tak semestinya design, apa ni, kena tahu gunakan tools-tools design kan. Kalau macam Canva dah biasa guna, dah bosan, okay, boleh gunakan PowerPoint. Okay, dah buat arrangement dah. Okay, kalau dah, saya nak just nak tunjuk. Okay, sekiranya tuan-puan punya apa ni, tuan-puan punya grafik tu ada macam ni, ada background. Tapi kita nak guna ni je kan? Okay, kalau saya nak tukarlah gambar ni, saya nak tukar gambar macam ni kan, macam nakal-nakal sikit kan. Tapi alamak, ada pula background ni. Okay, macam mana nak buat? Okay, kalau kat Photoshop dah senang lah ni kan. Tapi tak semua orang ada Photoshop, kita guna apa yang ada. Sebenarnya dalam dalam PowerPoint ni banyak sangat tools yang cumanya kita tak tahu yang sebenarnya cara nak guna. Okay, so caranya adalah pastikan gambar yang kita nak remove background tu aktif. Okay, pergi kepada picture format. Okay, first saya nak buang vector stock ni kat bawah ni. So saya nak crop. Saya nak mudahkan kerja saya crop dulu. Okay, tadi crop pun saya dah tunjuk. Okay, kalau nak senang kita crop. Kita crop dulu. Nanti kita tinggal sikit-sikit je lah. Tak adalah pening kita kan. Tinggal ni pun ada lagi putih kat belakang. Saya tak nak putih kecuali melainkan saya buat background putih. Ha, tu salah satu cara lah. Kalau dah malas sangat, buat background dia jadi putih. Ha, contoh macam ni. Tapi kalau tak nak background putih, nak background kelabu tu juga, kita buang background. Okay, so tadi kat picture format, kita ada remove background. Okay, jumpa tak?
Ibu background tu jumpa tak? Okay, so dia ada dia ada dua lah, sama ada kita nak mark kawasan yang kita nak tinggalkan ataupun kita nak mark kawasan yang kita nak buang. Okay, boleh salah satu. Okay, katakan kita nak mark area yang kita nak nak simpan. Okay, contoh, cumanya ni dia memang sebabnya tangan kita ni tak berapa nak apa ni, tak berapa nak tegak sangat kan. So kita mark lah kawasan yang ni saya buat secara kasar je lah. Okay. Okay. So dia jadi macam tu. Ini yang kita nak tinggalkan. Okay. Kalau kita nak mark as area to remove, kita highlight yang kat luar ni lah yang kita nak buang kan. Bila kita keep change. Ni sebab ni tadi dia dah mark yang warna merah tu. Sebab tu dia jadi macam ni. Okay, boleh tak? Jumpa tak? Saya ni. Ulang semula? Kat mana ya nak cari yang dengan mark tadi? Okay. Dekat, okay, pastikan gambar ni aktif. Okay, pergi dekat picture format. Pergi dekat remove background. Okay, boleh guna sama ada mark area to keep. Okay, to keep ni maksudnya dia nak simpan ataupun mark area to remove. Okay, kalau kata mark area to keep tu saya nak gambar ni yang dia save kan. So kita mark lah, kita mark gambar ni. Okay, kalau kata nak mark area to remove, so kita mark area yang kita nak remove. Ha, ni contoh. Kalau mark area to remove. Okay. Sama. Okay, ni saya bagi contoh. Okay. So, dia tinggalkan ni sebab saya crop kecil sangat, so dia ambil sekali dengan laptop tadi. Tapi maksudnya dia punya konsep adalah, okay, dia punya konsep adalah bila mark area to keep adalah tuan-puan tanda mark kawasan yang tuan-puan nak tinggalkan. Nak yang maksudnya nak kekalkan. Okay. Kalau mark area to remove maksudnya tuan-puan tandakan kawasan mana yang hendak dibuang. Okey, faham tak? Ini salah satu caralah dalam apa ni yang boleh kita gunakan dalam PowerPoint. Kita boleh remove background. Tapi sebenarnya ada juga, kalau ni ada juga yang online pun ada. Okey. Cumanya bila macam ni kena apa ni, kena sabar sikit lah. Sebab tangan kita ni bukannya ni nanti dia gigil-gigil kan. Kalau nak cara paling paling cepat, kalau macam ni kalau nak cepat tukar je lah background putih. Contoh kalau saya nak letak gambar ni lah. Okey, dah ke? Okey, kalau dah kita nak pilih font. Okey, kita nak pilih font. Okey, untuk font kadang-kadang kita biasa try and error. Okay, saya percaya ramai yang ramai yang biasanya akan
dia try and error. Maksudnya dia cuba apa phone yang ada dalam dia punya sistem, kan? Okey. Saya bagi contoh, saya buat tajuk dulu. Okey, so tajuk buku saya tadi adalah okay, basic network okay, kebiasaannya apa yang kita buat adalah kita try and error dengan apa dia apa-apa phone yang ada dalam punya sistem, kan? Contohlah ini saya pergi bebas new. Okay, kita buat contoh dulu. Yang ni kita buat okay, saya nak buat okey, ni sebagai contoh. Okey, saya pilih je, belasah je. Saya tengok mata saya cantik, okeylah. Okey, first saya pilih basic network ni saya apa ni? Saya gunakan bebas new. Okey, ethical hacking saya gunakan Sentry Gothic. Okey, kadang ada orang dia campur dengan yang fancy semua, kan? Okey. Kita tengok kita punya buku ni untuk siapa. So pemilihan font tu pun penting. Dia ada kategori-kategori dia, kan? Okey. Dan jenis serius ke, yang jenis nampak modern ke, macam ni basic new ni dia jenis nampak modern. Kalau kita nampak modern, kita boleh cari phone-phone yang jenis modern. Tapi okay, adakah pairing kita ni kadang-kadang sesuai ke tak sesuai? Okay, boleh jadi kita try and error tu jadi sesuai, ha, kan? Automatic tiba sesuai lah pula, kan? Tapi boleh jadi kita pun stress bila pairing tak jadi-jadi. Okay, ada je tak kena, okay? So, apa cara paling mudah, okay, selain daripada kita try and error, okay, kita boleh gunakan Mr. Google. Okay. Banyak kegunaan Mr. Google ni. Okay, sebenarnya, macam juga color scheme tadi, okay, dah ada orang yang akan kerja dia adalah buat color scheme. Maksudnya, dia memang kerja dia tu nanti 2021 dia bajetkan color scheme apa. So nanti dia orang akan buat sampling macam tu lah, yang color scheme yang bar-bar tu, kan. Okay. So macam phone ni pun sama. Sebenarnya ada orang yang memang kerja dia adalah dia pairing phone. Okay. Dia pairing phone. Okay. So antara dia punya source adalah ni antaranya. Okay. Di antaranya adalah phone Joy ataupun phone Fair. Ataupun phone Fair. So ni antara sumber-sumbernya. Tapi macam saya suka gunakan image tu. Image search. Sebab saya nampak depan mata. Okay. So macam mana kita nak gunakan keyword ni adalah okay, kita gunakan keyword phone pairing. Okay. So generator tu perempuan kalau nak cuba-cuba boleh lah. Tapi generator tu sebenarnya kita yang kena match. Okay. Tapi ada kata kita anggap kita memang tak tahu basic, kita gunakan apa yang ada. Okay, kalau buat phone pairing ni, so akan banyaklah keluar jenis-jenis, bukanlah jenis website yang ada phone pairing ataupun bagi suggestion. So kalau macam saya ni suka guna image. Okay, bila dekat image ni nampak tak dia dah bagi dah pairing. Okay,
Okay, so kita tengoklah kita nak apa. Kita nak guna untuk modern. Kita type dengan modern. Modern phone. Okay, bila modern dia akan just listkan pairing phone yang jenis modern. Okay, so saya tunjuk contoh yang ni. Okay, so ini sebenarnya nama phone tau ni. Ataupun kita panggil dia nama typeface. Okay, so Payfair Display dia partnerkan the best partner. Okay, adalah OpenSense. Boleh tak kita nak pair dengan lain? Boleh. Cumanya diorang ni diorang dia dah buat observation, dia dah buat research. Okay, mana yang sesuai? Siapa yang sesuai pair dengan siapa? Okay. Macam Josephine ni dia sesuai dengan siapa? Dengan dengan Muli, Mui. Okay. So, sama macam grafik, phone ni pun ada yang kena bayar, ada yang free. Okay, cumanya setakat ni yang free memang tak ada, dia tak ada minta apa ni, dia tak ada minta kredit dan sebagainya lah. Okay, so far saya tak jumpa. Okay, saya, ataupun mungkin saya belum jumpa. So kalau kata tiba-tiba macam kita boleh tengok lah satu-satu mana yang kita rasa nak sesuai kita nak gunakan. Okay, ni macam apa, Saltese dengan apa ni. Okay, tengok, boleh search. Okay, so bagi yang mungkin tak tahu, phone tu boleh macam yang kata tak ada pun dalam sistem saya ni Pumpkin. No worries, kita boleh download selagi mana phone tu adalah jenis free phone. Okay, biasa kalau untuk tujuan-tujuan tujuan-tujuan macam iklan, periklanan tu biasa dia orang akan gunakan phone-phone yang berbayar. Okay. So, tuan-puan boleh tengoklah kalau kata nak yang fancy. Nak buat buku kanak-kanak ke, nak buat buku masak-masak yang kita rasa macam untuk fun-fun je kan. Kita kena tahu. Okay. Kalau type phone pairing dia akan ada banyak. So, bila macam ni, kita search macam ni, dia lebih, dia dah mengecilkan skop. Okay, dia dah mengecilkan skop. Ini untuk yang fancy lah. Ni free docker phone lawan dengan apa, okay, graduate phone lawan dengan apa. So macam saya nak yang modern tadilah. Okay, tuan-puan boleh cari dulu sekejap sementara saya perlu mencari phone saya. Okay, cumanya tak semua phone free tau. Nanti kita tengok kenapa yang. Katakan saya nak gunakan Leaf dengan Montserrat ni. Okay. Saya nak guna yang ni. Okay, so kita boleh cari Leaf. Tengok adakah dia berbayar ataupun tidak. Okay, dia dekat phone space. Okay, ini salah satu benda yang selalu mereka salah faham. The Leaf nampak tak dia buat yang Leaf-Leaf sini. Ini kita nak cari jenis dia. Jenis nama phone tu. Kita tak cari Leaf. Kita cari yang lain. Okay, katakan saya nak gunakan Futura. Katakan saya nak gunakan combination dua ni.
Okey, kalau generator tadi ada nampak pun generator kan? Ah, dia macam inilah. Kita yang kena pair kan. So nanti dia akan keluar ni kat tepi-tepi ni apa benda dia punya apa ni dia punya attribute dia. Okay, so kalau boleh di download, dia bukan berbayar, just download. Okay. The save file. Ini cara nak download ni lah. Ini cara nak download phone. Okay, so klik dekat zip dia tu. So dia akan, sebab tadi saya download adalah dia punya family. So dia dalam dia punya apa ni, dia dah bundlekan semua sekali. Dia ada yang kadang-kadang dia download tu satu-satu tau. Contoh Futura Bowl, Futura apa ni, regular, light, light satu-satu. Yang ni bila family maksudnya dia download bundle semua sekali. Dia bundlekan ni, ha, bowl semualah. Okay, katakan saya nak guna. Tak ada nak ikut laju sangat. Laju sangat? Okey, kat mana tu Cici? Cik, cik apa? Boleh maklum. Janganlah sampai nanti dia terus dah tadi saya. Dekat mana tu cik? Cik, dekat mana? Dekat mana? Dekat mana nak saya ulang lagi ke? Daripada phone pairing ni? Okey, tuan-puan cari dulu phone yang tuan-puan nak guna. Yang tuan-puan rasa sesuai, gunakan kaedah phone pairing ni. Phone pairing search. Okey, saya bagi masa dalam 2 minit ke 3 minit. Boleh? Masih laju. Nak download phone tu. Okey, nak download phone. Tunggu sekejap ya. Sebab ada kawan-kawan kita yang tercicir. Okay, kejap lagi saya tunjuk balik macam mana nak download phone. Okay, ni saya bagi masa 2 minit, 3 minit. Okay, tuan-puan pilih phone yang tuan-puan nak gunakan, yang pairing yang tuan-puan nak gunakan. Okay, macam mana, saya ulang balik macam mana kita nak cari phone pairing. Okay, type dia phone pairing. Kalau kata tak ada idea nak modernkan benda ke, okay, type dia phone pairing. So kat sini nanti akan keluar semua jenis phone pairing kita boleh. Kita boleh tengok satu persatu. Okay, kita boleh apa ni, kita boleh tengok lah apa bendanya, daripada modern, fancy, fun ke benda semua, dia akan keluar kat sini. Tapi kalau kita dah tahu kita nak guna phone yang macam mana, nak kita nak yang fancy-fancy lah, type dia lah fancy terus. Jadi tak adalah kita membazir masa, dia keluarkan sekali dengan yang modern, so dia akan keluarkan yang fancy sajalah. Okay, macam saya, saya nak cari yang modern kan, so saya type plus dengan modern keyword saya. So dia akan keluar yang modernnya. Okay, sebab pairing dia banyak. Okay, so okay, cari dulu. Okay, saya bagi masa 2 minit, 3 minit. Saya bagi sampai 10.45 jam saya ni, 10.45. Okay, sementara tu siapa yang nak tanya boleh tanya. Okay, nanti lepas 10.45 ni saya tunjuk macam mana nak download. Okay. Kalau saya laju tolong bagi tahu tau. Kadang-kadang tak sedar diri kan, ingat orang senyap dia dah boleh follow. Okay, ada lagi soalan? Sementara tu, sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain ni. Okay, sementara ni, okay, ada kawan saya share, okay. Kalau nak remove background tu, okay, sementara sambil-sambil tuan-puan cari tu kan. Okay, kalau nak remove background tu tadi, okay, selain daripada yang saya guna remove background tu, boleh set transparent color.
Okay, set transparent color. Mungkin saya tak ada, saya tak set saya punya command. Saya tak nampak pula set transparent color. Oh, ni dekat color. Okay, set transparent color. Okay, so dia akan dia akan remove juga background. Okay, ni salah satu cara lah. Okay, terima kasih Kak Puzia. Ada apa-apa lagi yang nak tanya? Ya, sebenarnya kalau macam warna tadi pun kita nak apply sebenarnya adalah hukum-hukum dia kita guna scheme color tu kan daripada warna primary maksud bukan warna primary tu bukan dalam roda warna tau. Maksudnya warna utama kita berapa persen kita nak apply sebenarnya dia adalah ada rules dia punya rules. Okay. 60, 30, 20, 60, 30, 10 lah, macam itulah. Okay. Tapi itu saya rasa just general knowledge je lah. Okay. Betul-betul nak apply nanti pening. So kita buat benda yang mudah yang kita boleh buat. Okay dah. Alright. So tadi macam saya bagi contoh. Okay, saya bagi contoh saya nak guna Futura. Okay. Tapi sebenarnya Futura ni saya rasa saya dah ada. Tapi saya tunjuk macam mana kita nak download. So Futura. So type dia Futura. Phone. Download. Okay. Okay. So, pilihlah mana-mana web yang kita nak guna. Okay, macam tadi saya dah download kan. So, pilih and then download. Okay. So, ikutlah setiap website dia akan berbeza. Ada yang download kat tepi, ada yang download kat bawah. So, download dulu. Okay, sebab saya ni tadi saya dah download kan. Okay, tuan-puan download dulu. And then nanti dah download. Okay. Buka zip file ni. Maybe dia orang tak jumpa kot kat mana dia punya download keluar tu. Okay, nak dekat mana dia punya. Okay. Dekat ni, dekat tuan-puan punya apa ni file explorer ni kan yang gambar folder ni ada kan? Tahu kan nak cari kan? Okay, nanti pergi dekat download ni. Okay, pergi dekat download. So nanti dia ada dekat dalam ni. Okay, so double click. Nanti dia keluar ni lah, zip ni lah. Okay, boleh ada yang tercicir? Tadi siapa yang tanya? Semula pun, semula. Yeah. Bila kita yang letak font yang kita nak tu, kita letak yang katalah apa-apa tu free download. Type kita punya nama font ni. Macam okay. Saya pilih Futura. Okay, kalau kata contohlah saya pilih yang lain pula eh. Katakan saya pilih ni, Montserrat ni kan? Okay, katakan saya nak pilih ni, Montserrat ni. Okay, so type je. Dekat sini boleh, dekat sini pun dia akan tetap search. Okay, Montserrat phone. Okay, Montserrat phone. Okay, so dia akan keluar list kan? So carilah, maksudnya kliklah mana-mana sumber. Okay, so biasa macam ada phone free ni antara yang famous lah, phone squirrel. Okay,
Google phone, okay, yang mana ada adopt, dia akan ada adopt phone. Okay, so pilih je mana-mana mana-mana sumbernya lah. Ni okay, macam ni. Okay, so dah akan tunjuk ni kan. Okay, okay. Cari, okay, cari download. Itu saya kata setiap website dia akan button download tu dia tak ada tempat yang fix, ada yang kat bawah macam tadi dekat bawah kan, yang ni dekat atas, ada yang kat tepi. So cari button untuk download phone tu. So macam ni kita download. Okay, kita save. Okay, biasa dia akan list dekat atas ni. Okay, kalau tak jumpa cari dekat Explorer, dekat download ni akan ada. Ni nampak tak Montserrat? Okay, boleh? Okay, okay, jumpa sekejap. Okay. Lepas tu klik dekat sini. Okay, jumpa. Download, okay. Okay, alright. And then the download tu, cari balik file yang di-download dan buka balik. Buka dalam bentuk zip ni. Sebenarnya nak extract pun boleh, tapi saya biasa saya tak extract, saya tengok je terus dalam zip. Sebab kita tak nak guna semua pun. Apa ni? Kita nak guna certain je kan. Okay, boleh? List tu kita pilih yang kita nak lah. Ya, macam mana? Yang daripada list tu kita pilih yang kita nak lah. Ya, betul yang kita nak. Kalau rasa kita nak test semua, kita test semula. Tapi biasanya apa ni, macam ni kan, jap. Sebenarnya suggestion saya mula-mula kita tengoklah ni, sebab biasa kalau mana-mana phone pun dia akan tunjuk apa ni, dia punya sampel. Kalau Montserrat yang jenis alternate black macam ni, so kita tak payah install semua sekali. Kita install je apa yang kita nak, yang kita rasa kita guna. Okay. Kalau kata let's say saya nak yang regular je lah. Kalau biasa saya suggest untuk regular bold italic lah. Cuma bila italic, cuba tengok. Sebab kadang-kadang ada phone dia jenis yang terlampau nipis. Okay, yang mungkin tak sesuai dengan cover buku. Sebab cover buku ni tajuk kita nak kena nampak, tapi terlampau bold pun tak boleh juga. Maksudnya yang kita rasa sedang-sedang lah kan. Okay, let's say saya nak download yang saya tengok okey lah, saya nak guna yang jenis regular je. Okay, kita pergi kat sini, kita cari yang regular. Ni kan. So kita double click. Okay, bila double click dia akan tunjukkan lagi sampel untuk Montserrat ni yang regular. Okay, and then kita install. Okay. So kalau kita install ni, apa ni, kalau kita install dia kata replace, maksudnya sebenarnya phone tu dah ada dalam sistem Tuan Puan. Okay, macam saya ni di-install, dia run one-to-one kan. Okay, so maksudnya dia tak ada lagi. Dia baru download. Dia baru masukkan dalam phone system. Okay, dia dah boleh tutup. Cumanya, bila phone ni kadang-kadang ada yang ambil masa. Okay, ada yang ambil masa. Maksudnya, ada yang phone yang bila kita install, dia terus akan ada dekat list. Dalam kita punya phone list, dalam semua application kita. Okay, ada yang dia lambat. Okay, ada yang dia memerlukan kita restart. Okay, tu saya bagi tahu dululah. Okay, mungkin nanti ada yang download dia kata tak ada pun dalam sistem. Tu mungkin sama ada dia kena restart ataupun dia lambat nak apa ni, nak masuk dalam phone system. Okay, dia lambat nak keluar. Okay. Oh, dia ada tak kat sini. Okey, nampak tak saya punya dia dah masuk. Nampak ni. Okey.
Dadah. Okey. So, tuan-puan boleh download dulu. Okey, boleh tulis tajuk buku. Dan kita buat arrangement. Okay, ada cadangan daripada Puan Nur Aisyah ni. Dia kata mungkin boleh install software phone-based kat laptop selain nak download satu-satu phone. Phone-based boleh enable, disable dan kita nak guna. Okay, gunakan, gunakan apa? Installer software phone-based. Bolehlah tulis kat dekat chat tu. Ha. Bolehlah orang tengok. Phone base, our phone base, okay? Okay, terima kasih Puan Aisyah. Alright. Okay, so nanti ni kita boleh buat arrangement lah. Okay, kita boleh buat arrangement. Okay, so tuan-puan buat dulu apa tajuk buku tuan-puan. Okay, gunakan tadi kaedah phone pairing. Kalau nak guna satu phone pun tak ada masalah. Tapi kalau in case nak guna dua phone, boleh gunakan dua phone. Tapi biasa kalau content, memang biasa tajuk dengan apa ni, tajuk dengan dia punya content tu kena akan guna dua phone kan. So, kalau tak apply pada cover buku sekalipun, boleh apply untuk apa ni, boleh apply untuk untuk buat konten buku lah. Okay. So untuk warna dia ni, okay. Untuk warna dia ni, tuan pun bolehlah gunakan kaedah ni kat sini. Okay, katakan nak guna warna yang apa ni, warna biru gelap. So di dekat phone ni kita ambil eyedropper. Kalau dah ada, just pilih kat sini eyedropper. Okay. Tengoklah kesesuaian. Okey, tengok kepada kesesuaian. Okey, so nanti boleh tulis ni penulis buku dekat sini. Okey, siapa penulis bukunya. Okay, cumanya arrangement ni, okey, selalu selalu saya tengok adalah kadang-kadang susunan susunan ni lah daripada dari segi apa ni, grafiknya, dari segi tulisannya tak kemas adalah mungkin tuan-puan dari segi alignment ni. Okay. Kalau tuan-puan nak buat center, buat center terus lah. Macam saya suka justify sebab dia nampak kemas. Okay. Nampak kemas. Okay. Cumanya bila dekat PowerPoint ni, tuan-puan kena pandai sikit main dengan dia punya dia punya size lah. Okay, dia punya size. Sebab bila kita tarik tu, dia tak ikut sama size, dia tak ikut sama dari segi size phone. Okay, so kita kena play around sikit dengan phone size. Okay. So ni
disebabkan color scheme ni adalah kita punya apa ni, kita punya adalah garis panduan. So tuan puan bolehlah nak warna dia punya apa ni, dia punya background, dia punya phone color ni, gunakan apa yang ada kat sini. Okay. Okay, so saya tambah dengan nama penulis. Okay, so tuan-tuan boleh juga gunakan apa ni, phone yang sama tadi lah. Okay, macam saya ni tadi saya gunakan Bebas New dengan Century Gothic. Okay, mungkin saya boleh gunakan Bebas New ataupun Century Gothic. Kita tengok mana yang sesuai. Okay. Kalau macam rasa macam oh kelabu ni macam tak nice, okay boleh boleh try, okay boleh try warna lain ataupun nak slow kan pun boleh, okay nak try kelabu slow kan, so kita boleh lightkan dia lagi. Okay ke? So far so good, ada yang tersisir ke? Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Ah, ya yeah, betul. Nak tanya sini ke? Kalau ada yang dah siap cover depan tu, boleh lah. Screenshot dan hantar dekat chat tu. Kan? Kita share apa kita punya hasil. Okay. Sebabnya macam kami pun bila kami share ni, harapan kami adalah nanti tuan-puan boleh share pula dekat orang lain. Sebab kata orang tu apa, penyebaran ilmu kan. Okay. So nanti makin ramailah tahu benda-benda simple. Nak benda simple yang kita sebenarnya boleh buat, mungkin ada tools yang sama kita tak tahu, so kita boleh share dengan kawan kita. Macam tadi saya tak tahu pasal apa phone base, tadi dah ada yang bagi tahu. Okay, yang saya tak tahu pasal set transparent, dah ada yang bagi tahu. So at least kita mengembangkan ilmu. Okay, yang saya tak tahu tuan-puan boleh share, dan yang saya tahu saya boleh share dengan tuan-puan. Oh ni ada telefon Suzana. Dia kata tinggal lepas install phone kat mana kita nak ambil semula untuk guna phone yang kita dah install. Lepas install phone kat mana nak ambil phone yang kita dah install tadi? Okay, secara teknikalnya bila kita install phone, okay dekat dalam kita punya control panel ada satu folder phone. Okay, dia akan masuk kat sana. Tapi kat mana kita nak cari balik phone kita adalah, okay bila kita type kan ni kan. So dekat kita punya ni, kita punya phone setting ni, kita just type dia. Macam tadi saya gunakan Montserrat kan. Okay. So nanti dia akan ada. Ha, nampak tak ni ada Montserrat. Okay. Ni contoh kalau saya tukar. Dia akan ada. Tu saya kata tadi ada phone yang dia akan immediate akan masuk. Okay. Ada phone yang yang dia mungkin lambat sikit. Ada yang kadang-kadang dia kena tutup balik PowerPoint, dia kena buka balik baru ada. Okay, ada yang kena restart. Dia kadang-kadang dia tengok nasib. Tapi kebiasaannya, okay, kebiasaannya bila kita install dia akan auto listed. Okay, akan ada auto listed. Patutnya adalah. So maksudnya adakah, okay, mungkin ada tertanya. Habis tu kalau kita sekarang buat kat PowerPoint, okay, kita install kita punya phone tu tadi, adakah akan ada dekat PowerPointnya? Jawapannya tidak. Apa-apa application yang ada phone
dia akan dia akan ada. Maksudnya kalau kita buka Excel pun ada, kita buka Words pun ada. Kalau kata yang ada Illustrator, Photoshop pun dia akan ada. Okay, sebab phone tu bukan diinstall pada PowerPoint, dia akan install dalam sistem, kita punya sistem. Okay, boleh? So yang cuma saya nak sambil-sambil cerita ni adalah arrangement. Okay, arrangement kena jaga. Okay, kalau macam ni nampak tak saya buat line, sebab saya suka justify. Kalau nak buat center, center. Kalau tompa nak buat ke apa ni left, nampakkan dia left tapi jangan ada sengit-sengit kat tepi ni. Okay, kalau nak buat left pastikan dia sebaris tegak semua left. Okay. Kalau kata nak justify, pastikan dia betul-betul semuanya dekat center. Every single item dekat center. Bukan every single item lah. Kalau macam ni dianggap satu item lah. Dia sebagai satu grafik kan. Okay, tapi mesti dia seimbang pada center. Okay, macam saya ni, saya buat dia justify lah dengan saya punya basic grafik kan. And then saya punya nama ni sebagai penulis, saya letakkan dia sebagai center. Okay. Sebab kadang-kadang apa ni, buku bagus, konten bagus, tapi kenapa jadi orang tak nak tengok? Sebab arrangement kita, kulit buku ni kata orang introduce lah. Jadi first orang punya first impression. Okay, nak tengok ke tak nak tengok? Okay, kadang-kadang bila arrangement pada kulit, arrangement pada dia punya alignment tu kan, pada dalam buku tu berterabur. Bukunya bagus tapi sayang bila benda-benda macam tu mencacatkan, dia menjadikan apa ni, orang tak nak baca buku kita. Sebab kita buat buku biasanya untuk kita nak orang baca, kita nak buat penyebaran ilmu kan. Okay, so dah halang-halang kita buat content bagus-bagus, so kita arrange dan align dia bagus-bagus juga. Okay? Okay, yang ni okay ke? So kita dah nak hampir siap ni cover depan. Sebab lepas ni saya nak masuk sekiranya modul kita di bawah institusi. Okay, so kita kena ada logo lah sekiranya perlu logo kan. Okay, logo ni saya nak cerita sikit je lah. Kalau buku tu adalah personal mungkin tak perlu logo. So tak payah logo lah. Okay, tapi contoh buku ni di bawah politeknik, college community, di bawah sekolah. So syarat wajibnya adalah kita meletakkan logo-logo institusi. Okay, yang ni tuan-puan juga dari segi arrangementnya, logo tu kanan ataupun kiri ataupun macam mana, boleh semak dengan PRO institusi masing-masing lah. Sebab bila berkaitan dengan logo ni, kita tak boleh susun sembrono. Okay, dia melibatkan protokol. Okay, so contoh, ini yang saya bagi yang dah siap yang saya dah siap susun. Okay, contoh ada tiga. Kalau satu je tak ada isu. Kalau satu je, maksudnya kita letak je lah satu kat sini. Kalau kita nak buat tengah-tengah kan. Okay, buat je lah satu macam ni. Dia pun tengok juga dia align ke mana. Okay, kalau alignnya kita gunakan align tengah-tengah. So kalau satu, satulah kat tengah. Okay, sekiranya ada tiga. Macam mana kita nak susun? Yang ni satu, dua, tiga kah? Ataupun macam mana? Okay. So susun logo ni kalau ada tiga, okay, yang first ni adalah yang paling utama. Okay, kalau macam kita di politeknik, college community, okay, yang paling utamanya adalah KPT kan. So KPT mesti berada di tengah tengah. Okay, kemudian saya daripada politeknik, so politeknik dia dengan college community, tapi saya daripada politeknik, so kita yang ini akan jadi yang kedua. Ketiga. Kalau ada empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Yang ni saya tak berapa mahir sangat lah. Tapi kalau tuan-puan nak buat yang meletakkan logo, pastikan tuan-puan buat semakan dengan PRO institusi masing-masing. Minta diorang check ataupun boleh tengok dekat laman web
PKK dan sebagainya, cara susunan yang betul. Okay? Sebab ada yang susunnya macam ni pada tengah, nanti ada yang keadaan 1, 2, 3, 4, 5. Dia tengok alignment dia, dia tengok keadaannya. Okay? Tapi kalau buku macam ni lah, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Okay, kalau 2 je macam mana? 1 dan 2. Okay? Boleh? Kalau dua dia jadi tak cantik lah kan sebenarnya. Tak nampak tak seimbang. Okay, ni contoh kalau nak letak kena ada logo. Okay, so lepas tu kita boleh set. Tengok seimbang atas dan bawah dari segi white space dia. Okay. Kan, tengok seimbang tak atas bawah dia. Okay, rapat sangat ke? Macam mana ke? Kita boleh arrange. Okay, settle. Okay. Okay, kalau ada yang dia suka banyak-banyak benda dalam dia punya artwork kan. Okay, suggestion saya kalau nak buat banyak-banyak tu pastikan susunan dia tu biar tidak serabut. Okay, biar tidak serabut. Tapi kalau boleh kita minimumkan, sebab kita ni, mata kita ni, manusia ni, bila kita tengok sesuatu inilah kalau buku kapal kita kena ada tempat-tempat yang sebenarnya yang kita nak kena rehatkan mata. Okay? Kena rehatkan mata. Kosong-kosong-kosong macam inilah. Kosong-kosong-kosong ni tempat merehat-rehatkan mata sebenarnya. Okay, bayangkan kalau penuh ni atas sampai ke bawah, tuan-puan akan penat, akan rasa penat tengok tengok cover buku kalau terlampau penuh. Okey, so jangan takut nampak kosongnya, tak apa. Okey, tak apa, gunakan minimum tapi nice. Yang penting apa yang kita nak sampaikan tu sampai kepada kita punya target. Mungkin ada orang kata kulit buku je kot. Tak ada, sebenarnya benda-benda tu sebenarnya memainkan peranan untuk orang tengok kulit buku. Daripada kulit buku orang akan rasa macam nak tengok dia punya content. Okay, alright. Okay, so far so good. Sekarang kita nak beralih kepada next. Okay, kita nak buat back cover. Back cover ni tak ada apa pun, sekejap je siapnya. Okay, kalau back cover nak buat warna yang sama pun boleh. So kita copy je. Okay, ada yang tercicir ke? Ada yang tak dapat? Ada yang rasa saya laju sangat? Nak saya stop sekejap, boleh bagi tahu, boleh type dekat chat. Ini macam grafik ni bolehlah tambah lain-lain sebenarnya. Kalau nak tambah, nak buat arrangement lain-lain kat belakang ni ke kan, boleh. Okay, sangat boleh. Ini saya buat just untuk demo. Boleh? Bolehkah kita bergerak ke back cover? Ada pertanyaan. Daripada Puan Juainia, dia kata nak tanya yang palette warna tepi tu untuk apa ya? Dan dari mana nak dapat? Oh, dia masuk lambat tadi. Oh, yang mana ni kah? Yang tadi, yang palette tu. Oh, color ni? Okay, color scheme ni Puan ni tuan ke mana? Okay, color, saya ulang. Okay, color scheme ni boleh cari dekat ni, dekat Google. Okay.
Mak kejap. Minta Puan Aisyah off sharing boleh ke? Tak saya Puan Aisyah ni yang sharing dia punya screen ni. Okay. So maksudnya saya dah tak sharing screen ke? Puan Aisyah ni yang share screen. Okay. Saya sharing balik screen saya. Okay. Okay. Right. Okay. So tadi kalau sementara kawan-kawan yang lain nak buat arrangement pada punya cover, okay, yang mana tercicir, macam mana nak cari panduan kita check color scheme. Okay, pergi dekat Google. Okay, Google kan Encik serba tahu kan. So kita cari kat dia. Okay, so kita type apa? Kita type color scheme. So kalau kita dah nampak dah buku kita nak color apa. Okay, maksudnya kita nak bermain dengan skim color apa. Biru, hijau, merah. Tapi sebenarnya sikit-sikit kita kena tahu jugalah psikologi warna sebenarnya. Okay. Jadi kalau kata hijau, okay, saya nak hijau. That lah color skim plus green. Okay, so kita pergi ke image. Okay, so kat sini boleh pilih. Okay, boleh pilih color scheme mana yang sebenarnya bersesuai. Cuma suggestion saya, jangan pilih yang kita panggil dia tona-tona sama. Bukan tona ni, maksudnya keluarganya sama. Cari yang ada kontras sebab kita nanti nak apply pada phone kan. Okay, the phone dia kena kontras dengan background. So carilah yang yang kontras-kontras sama macam ni ke, warna dia berbeza. Macam ni ke. So lepas tu nanti snip, copy ke save ke paling senang adalah snip lah. Okay. Snip and then paste pada pada kita punya PowerPoint. Okay. Okay, now kita nak masuk ke pada bahagian belakang buku. Kita nak buat blurb. Okay, blurb ni masing-masing kena ada sinopsis lah. Okay. Saya pun tak ada sinopsis yang buku yang ni. Okay, tapi kita just untuk buat arrangement je. Kalau ada gambar-gambar sendiri, boleh masukkan dekat bahagian sinopsis untuk mungkin keterangan pengarang ke apa ke. Okay. So, kita buat dekat atas ni nanti dia punya sinopsis. Okay. So nanti kat sini kalau bawah institusi, kita buatkan alamat institusi. Okay, yang last sekali sebenarnya yang sebenarnya penting bagi saya nak tunjuk adalah dekat barcode untuk ISBN. Okay, barcode untuk ISBN. So kalau Tuan Puan ada sinopsis yang dah ready, okay, boleh boleh masukkan kat sini lah. So kalau kata kita nak play lagi dengan this color, so kita boleh cut dan paste ataupun copy and paste. Okay. So okay, bila buat apa-apa, okay, bila buat arrangement, pastikan kiri nampak tak center. Pastikan ada ruang pada kiri kanan atas dan bawah. Okey, kebiasaannya dalam 5 mm. Kebiasaannya 5 mm. So pastikan tiada artwork ataupun grafik pada sekitar 5 mm kat tepi ni. Kecuali gambar tu macam memang desainnya memang ke tepi, tak kisah kalau terkena potong. Okey, kalau in case, kalau e-book tak jadi isu. Okey, kalau melibatkan buku ni Tuan Puan nak cetak, okay, dia ada plus and minus 5 cm kat tepi ni untuk dia potong sebenarnya. Okay, untuk dia cut Tuan Puan punya kulit buku. Lagi satu itulah dia kegunaannya, itulah untuk dia dia bagi plus and minus scale untuk sekiranya dia memotong kulit buku. So supaya tak terkena pada kita punya main graphic kita. So kalau macam nama pun janganlah sampai ke bawah. Okey, bagi ruang sikit kat bawah 5 mm. Lebih kurang 5 mm. Okey, now kita nak tulis kita punya blurb. Okey, so kita masukkan. So tumpang bolehlah sebab saya ni tak ada
Ini tak ada lagi sinopsisnya. Perempuan boleh kalau dah ada sinopsis buku, boleh tulis terus. Okay. So, tadi kat depan dah ada pairing dia kan? So, gunakan pairing yang sama dekat belakang. Yang nanti diorang tengok kat depan lain, tiba content. Content tu mungkin lah kita boleh gunakan pairing phone yang lain. Okay, tengok kat belakang lain lah pula. Okay, dia dah tak ada, wave dia tu dah tak kena. Lah type apa-apa, this book, apa benda, apa benda dia. Buat bahasa Melayu lah. Okay. Yang ada tu copy paste je lah. Kalau dah ada, dah sedia ada, copy paste. Kalau tak ada, tulis. Okay, sekurang-kurangnya hari ni tuan-puan dah ada dah cover buku depan, cover buku belakang. Dah happy dah, tak payah nak fikir. Okay. So nanti dah boleh siapkan konten pula. Okay. Ini contoh saya punya. Okey. Tuan-puan boleh buat yang tuan-puan punya. Okay, mungkin tuan-puan nak letakkan dalam bentuk berkotak. Okay. Kami buat dalam bentuk kotak. Okay, boleh gunakan skin color kat sini. Ataupun nak gunakan asasnya warna yang ada skin kat sini. Nak terangkan atau nak apa ni? Nak darkkan pun, nak lebih gelapkan dia pun boleh. Okay. Okay, ini contoh. So kalau kata tuan-puan buat apa ni, buat box ni. Okay. Tuan-puan buat box ni. Jangan dia punya ni, jangan ni bagi ruang kiri kanan sikit antara phone tu dengan box. Okay, macam tu. Okay, tulisan ni. Dia punya ceritanya tulisan ni adakah kita nak justify? Okay, ni kena tengok keadaan. Kadang-kadang bila gap ni terlampau banyak, dia sebenarnya sangat-sangat mengganggu pembacaan. Sebab yang penting bagi kita adalah apa yang kita tulis tu readable. Okay, boleh dibaca. Kalau dia tak menghasilkan gap yang banyak, okay, kita boleh je guna justify. Tapi biasa tak digalakkanlah untuk justify. Cumanya justify ni dia nampak macam nice lah kan. Okay.
Tapi kalau gapnya terlampau besar, nanti contohnya tiba-tiba satu line ni seperti ada tiga je word, dia punya words kan. Gunakan je left. Okay, tak apa. Yang tepi-tepi ni tak apa, abaikan. Yang penting boleh baca. Okay, yang keduanya adalah gap antara antara baris lah. Okay, pastikan dia ada gap. Tujuannya adalah untuk readable. Itu satu, maksudnya boleh dibaca. Orang boleh baca. Kalau dia tak ada gap langsung, dia terlampau rapat, sebenarnya agak penat bila orang nak membaca. Okay, so kena bagi sikit gap lah. Okay. Okay, katakan tuan-puan nak masukkan gambar sendiri. Kan, dah penat-penat tulis buku. Jadi kita letaklah gambar kita kat sini. Okay, nak letak sinopsis kat bawah boleh, ni kat atas pun boleh, nak letak sekali pun boleh. Okay. So, saya masukkan dulu. Cari dulu gambar tuan-puan. Okay, saya tengok gambar saya. Okay, saya flip dulu. Okay, katakan kotak-kotak ni macam tak cantik lah, nak bulat kan? So boleh crop bulat sebenarnya. Okay, boleh crop bulat. Okay, tapi okay, cuba tengok ni, kalau saya crop bulat, nampak tak? Dia tak sebenar-benarnya bulat. Dia macam oval. Okay, kan? Okay, macam mana apa ni? Tuan-puan mungkin kata nak juga bulat, betul-betul bulat, tak nak oval. Okay, nak bulat betul. Okay. Kita setkan dulu dia punya ratio. Okay, kita set dulu dia punya ratio. So ni aspect ratio adalah 1:1. Maksudnya sama. Dia punya height dengan dia punya kelebaran dia sama. Okay, kita set dulu. Okay, ha, macam tu kan. Okay, so dia dah berjadi macam tu. Cumanya dia nampak kepala macam tu lah, sebab kita nak 1:1. And then, sudah baru kita crop dia jadi bulat. Kalau nak bulat lah, biasanya bulat lah kan. Okay, boleh letak gambar kita kat atas. Okay. Okay, mungkin ni boleh panjangkan sikit, nanti tuan-puan boleh buat tuan-puan punya ni bayar data lah, penulis ini bla 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 bla, ha, macam tu. Okay. Okay, ha, macam tu. So bolehlah letakkan apa ni, bolehlah tambah shading ke. Okay, cumanya shading jangan berlebihan pada shading. Okay, kadang-kadang ada orang kata apa, shading lagi, punya buat shading lagi, nampak lagi bagus. Okay, tapi sebenarnya bila dalam buat rekaan ni, lagi-lagi dan tujuan untuk kita sampaikan maklumat dekat orang kan, dia sebenarnya terlampau banyak shading ataupun shading dia terlampau kuat sebenarnya, tidak digalakkan. Ha, bukan tak boleh, tapi tidak digalakkan. Okay. Boleh pilih dekat picture effect. Okay, kita boleh letakkan pada shadow. Ni pun sebenarnya shadow dia sebenarnya kuat juga sebenarnya. Okay. Sebenarnya kita dah diberi apa ni, dia dah bagi apa yang ada. So kita pilihlah nampak yang kita rasa nice. Kalau kita rasa tak nice, tak payah letak terus. Okay, tak payah letak terus. Itu lagi baik lah. Macam ni saya rasa. Okay, Yang tak maksudnya yang tak tak nampak ni sangatlah. Okay. Kalau macam ni saya rasa tak payah pun tak apa. Okay. Tapi kalau tuan-puan nak buat, okay je. Tak ada isu. Cumanya tipsnya adalah bila buat dia punya shadow tu, jangan letak shadow yang berlebihan. Okay. Shadow yang berlebihan tak bermaksud apa ni, dia akan nampak lebih baik. Tak. Sebenarnya shadow sama-sama tu untuk macam kulit buku ni dah nice dah.
Yeah, so nanti ni bolehlah tuan puan ni buat tulis adalah apa benda-benda. Okay. And then boleh buat sinopsis buku. Okay, kita dah nak habis ni, dah tak lama lagi dah ni. Okay, alright. Now, okay, kita nak letak apa ni? Kita nak letak sekiranya perempuan ada penerbit. Okay, ada penerbit. Bolehlah letakkan kalau contohlah, katakan buku saya ni penerbitnya adalah Politeknik Mersing. Okay, kita boleh letakkan Politeknik Mersing punya apa ni? Alamat, logo, number phone semua dekat sini. So nanti ikon-ikon ni kita boleh gunakan kan, macam number phone, nak letak ikon number phone. Sebab macam sekarang ni dia punya trend dia, dia dah tak tulis dah phone number tu sebagai phone number. So dia akan letakkan ikon phone. Okay, kalau macam apa ni? Kalau macam fax tu dia dah letakkan fax. Okay, so kita try ni. Okay, kalau phone ni pun nak tukar pun boleh. Ha, macam saya dah tukar view. Okay. Kalau macam tak nampak guna hitam pun boleh ataupun boleh apa ni tukar dia kepada warna yang biru tapi gelap sikit pun boleh. Okay. Okay, macam ni kan. Okay. Kalau macam contoh tadi macam biru tu tak nampak sangat tapi nak warna biru kan, sebab kita dah ada scheme color kan. So boleh pergi dekat phone ni kan, dekat shape format phone. Okay, so yang ini adalah warna yang standard yang kita sampling kat sini. So kita just darkerkan dia lagi, kita bawa turun je. Okay, nampak tak kat bawah ni dia akan lebih gelap. Okay, done. Right, sama juga macam cover. Okay, now kita nak try masukkan alamat ni lah, poli lah. Kalau kita punya penerbit adalah poli, daripada poli. So kita letakkan semua about poli kat sini. Okay, katakan saya nak masukkan logo dan alamat. Okay. So ni, ni PTSS punya logo. Okay, tapi saya katakan saya tak nak, so kita crop. Okay, tadi crop tu saya dah tunjuk kan mana nak crop. You just crop. Okay. Kan? Kalau tak logo, tak nak letak logo pun tak ada isu, sebab apa? Kita dah ada logo dekat depan. So tak nak letak pun tak ada isu. So kita kalau tak nak letak, kita just delete. Okay. And then okay, saya ambil copy kat sini. Dan kita tuliskan kita punya address politeknik. Okay. Okay, Politeknik Mersing Pelang Okay. Address pula kita tu memang tak boleh nak jauh-jauh. So ini kita boleh highlightkan pada nama politeknik, mesti kita boleh bold. Okay, so kita now kita nak letak dia punya apa ni? Dia punya so number phone dan number fax dan laman web kalau ada. Okay, so ni number phone. Nanti kita letakkan icon. Okay.
Okay, laman web politeknik. .u.my. Baik. So, ni kita boleh letakkan ikon. Okay, ni nak letak sebelah-sebelah pun boleh. Nanti kita letakkan ikon di antaranya. Kita bagi gap sikit. Okay. Okay, now kita nak masukkan ikon. Okay, kita masukkan ikon. Saya nak ambil ikon phone. Okay, so tuan-tuan boleh pilihlah mana-mana ikon phone. Okay, kalau sebab kalau buku ni adalah buku yang memang formal, kita boleh carikan apa ni? Yang formal lah. Okay. Boleh pilih mana-mana. Okay, kita insert. Okay, sikit lagi. Tuan-tuan tak lama lagi kita habis sampai kepada bakut, kita habislah. Okay, so kita resize, okay, ikut ikut yang sesuai lah. Okay, now macam mana kita nak bagi fill color dia? Ha, ni tadi saya cakap kan, okay. So ni hitam, takkanlah kita nak letak hitam kan? Kita punya buku dah colourful, tiba-tiba hitam kat sini. So kita boleh pergi pada, pastikan ikon kita adalah deactive kan? Okay, graphic format, kita pergi kepada graphic fill. Okay, tadi kita dah buat sampling. Okay, kalau macam masa tak yakin lagi, kita boleh buat boleh sampling lagi lah. Kalau tak dah ada, kita try je lah. Okay, kita gunakan apa yang ada. Okay, macam ni contoh. Dekat recent color. Recent color tu color yang dah tuan-puan dah dah sampling. Okay, dah sampling. Okay, nampak tak? Itu untuk phone. Okay, kan saya nak, kalau tak nampak lagi, besarkan sikit. Now saya nak masukkan pula ikon untuk fax. Okay. Okay, saya boleh pilih satu fax. Okay, kita colorkan dia yang sama. Okay, kalau macam tak muat, kita boleh bagi space. Ni kena kesabaran sikit lah nak menyusun dia. Okay. So untuk PNG ni kita kesanakan sikit sebab nak bagi ruang ikon pada depan dia. Okay. Web ni kita boleh ni lah, kalau kita rasa macam nak lain sikit, kita ambil yang macam ni. Ya, nak beritahu warna ni kan. Tak pun kita cari globe ke sini. Kalau nak gambar yang globe tu, kita cari perkataan globe. Okay. So rasa macam, oh kita sesekali nak buat kelainan dalam web ni. Macam tu. Okay. Okay, done. Okay, ni saya punya done. Okay. Sorry, saya tak ni pula tadi saya tak tengok dia punya phone. Okay, sebenarnya kalau yang belakang ni 18, okay. Sebenarnya 16 just nice lah kat belakang ni. 16 ataupun 14. Okay. Okay, saya susun balik. Okay,
Ya, nak buat susun ke bawah pun boleh. Nak buat susun panjang macam ni pun boleh kalau nak jimat ruang. Okay. Manjang ni. Nak susun ke bawah pun tak ada isu. Alright. Okay. Ni nanti last adalah ni bakut. Okay. Last sekali adalah bakut. Okay, ada soalan ke? Ada. Macam mana nak tukar color grafik tu? Ni, color grafik ni, ikon ni. Ni kan? Okay, kalau nak tukar color grafik ni, okay, kita nak bersesuaian dengan color scheme kita ni. Okay, first kita klik dulu pada grafik ni, pastikan dia aktif. Okay, nanti akan ada kat sini tab grafik format. So, klik dekat situ. And then ada graphic fill, okay. So drop down, okay. Sebab tadi awal-awal kita dah sampling, okay. Kita dah sampling color kita ni kan, sebab kita dah pernah guna pada page yang pertama. So kita pilih je kat bawah ni. Tapi kalau macam ragu-ragu betul ke sampling yang yang tompon sampling tadi, buat sampling sekali lagi gunakan eyedropper lah. Kalau tak, guna je yang dekat recent color, okay. Tak keluar lah graphic format tu. Grafik kejap format guna tu kan. Kejap guna PowerPoint. 2016. Okay, 2016 ni saya kena semak balik nanti siapa yang guna 2016. Okay. Okay, kalau tak ada in case 2016 tak boleh nak tukar warna grafik, cari je dekat flat icon. Flat icon, banyak icon yang menarik. Ni cuma saya nak tunjuk kita gunakan icon pada PowerPoint lah. Tapi dekat flat icon tu ada macam-macam jenis, bukan macam-macam rupa fax icon, phone icon, globe icon. So boleh guna. Okay. Alright, ada lagi pertanyaan sebelum kita nak create barcode? Barcode, nak create barcode untuk ISBN. Ni in case ISBN, dah dapat ISBN lah. Okay. Ada satu juga, sama juga sebenarnya soalan. Dia kata macam mana nak ada ikon telefon dan fax tu. Sebenarnya dalam 365 kot. Kalau pakai PowerPoint 365 memang dia akan ada insert ikon. Cuma kalau 2016 apa ni, saya tak boleh nak pasti sebab apa ni, pun dah lama tak guna 2016 kan. Okay, tapi kalau tak ada, kita ada alternatif. Okay, jangan sedih-sedih. Kita ada flat icon. Gunakan flat icon. Okay, cari, maksudnya cari icon-icon tu dekat flat icon. Okay, ada banyak yang cantik-cantik. Okay, boleh? Okay, so last section adalah kita nak buatkan, kita nak create barcode. Okay, barcode. Tapi dengan syarat mesti dah ada ISBN number. Ni bukan kita minta nombor ISBN, tapi dia adalah daripada ISBN number yang dah diberi. Kita nak buat supaya nampak barcode tu dekat kita punya cover buku tu nampak jelas, nampak nice kan. Okay, sebab saya bagi tahu sebelum ni kenapa saya ada modul ni dalam ada section ni dalam this module adalah sebab saya pernah nampak. Okay, saya pernah nampak buku-buku yang di mana dia sebenarnya dia dekat daripada surat ni. Surat apa ni? Surat ISBN tu lah. Okay, so nampak macam kadang-kadang macam photo state pun ada. Nampak macam tak jelas numbernya pun ada. Okay. So sebenarnya ada cara kita nak create barcode tu untuk ISBN. Okay, so ada dua cara lah sebenarnya. Okay, cara yang pertama adalah yang paling senang adalah kita gunakan je barcode generator yang ada online. Ada banyak. So yang ni saya just listkan dua. Okay, tapi sebenarnya ada banyak sangat barcode generator. Okay, salah satunya adalah barcode .cecit.com. Okay. Dan satu lagi adalah create barcode. Okay, boleh google lah barcode generator. Okay, yang kedua adalah kita boleh gunakan barcode font. Okay, sebenarnya ada font untuk barcode. Okay,
telefon untuk barcode. Okay, so first kita try pergi dekat ni. Saya pergi yang first ni lah. Okay, kalau tuan-puan, tuan-puan boleh buat searching. Okay, macam ni contoh. Okay. Barcode generator. Okay. So dia akan ada banyak lah. Okay, ada banyak link yang menawarkan barcode generator. Okay, tapi saya biasa guna yang ni lah. Okay. Alright. Okay. Dari pemerhatian saya, saya tak mahir sangat mengenai ISBN. Okay, tapi dari berdasarkan pemerhatian saya, okay, daripada beberapa buku yang saya ambil, yang saya tengok, daripada observation, dekat Malaysia ni dia memang guna ISBN 13. Okay. So, tuan-puan pilih je yang ISBN 13 ni. ISBN code kan? ISBN 13. Okay, klik dekat ISBN 13. Okay. So nanti masukkan nombor barcode dekat sini. Okay. Dan enter kan ya. Okay. So nanti dia akan keluar dekat sebelah sini. Okay. Dia akan keluar dekat sebelah kanan ni. Right. So nanti tuan-puan boleh download. Okay, boleh download. So, dia akan save as GIF. Okay, dia akan save as GIF. Then kita okay. Dia akan download. Okay, dia akan download. So, kita just masukkanlah. Okay, so kita insert. Kita ambil picture. Kita ambil this device. So, bila download, dia akan ada dekat download lah. Okay, nampak tak ni barcode? Okay. Right. So yang putih-putih tu nak kekalkan boleh, nak guna teknik yang saya cakap tu pun tadi boleh, teknik remove background semua, tapi biasanya kita kekalkan je. Okay, untuk memudahkan ni. Ini adalah cara pertama yang paling mudah. Okay, gunakan mana-mana barcode generator. Okay, so nampak tak? So dia nampak nice lah. Dia tak adalah nampak macam kena potong ke, tersengit ke, macam photos tape ke. Okay. So dia nampak kemas. Okay, nampak kemas. So ke atas ni biasanya, okay, ni dia punya barcode kan. Okay, dekat atas ni kebiasaannya kita akan tuliskan ISBN-nya dalam bentuk yang ISBN yang ni bagi tu. Okay, yang biasa perusahaan negara bagilah. Okay, biasa kita akan letakkan ISBN. Okay, dia punya number lah 9. Okay, saya lupa berapa dia hyphen tu kan. Okay, 978. Okay, kemudian dia ada hyphen 123. Ha, macam itulah. Okay, lebih kurang macam tu. 123. Oh, 9. Ha, contoh. Okay, ni contoh. So, kalau nak nice, jangan sampai terlebih kat sini. Kita adjust dia punya. Kita adjust dia punya size. Okay. 18 besar sangat, 16 kecil sangat, letak 17. Okay, just nice kan? Okay. Kan dia jadi? So, susunlah, susun. Susun yang selesa mata. Selesa mata membaca lah. Okay. Okay, nampak tak? Kalau saya macam ni, saya tak tahulah. Kalau saya nampak lah sengit-sengit tu semua kan. So, nanti alignkan ke tengah. Okay. So, ingat jangan ke bawah sangat. Sebab nanti kalau e-book tak ada isu. Okay, isunya adalah apabila buku tu dihantar untuk cetak. So ni cara yang pertama. Okay. Cara yang kedua, boleh guna cara yang saya ajar tadi macam mana kita nak download apa ni phone tapi cari barcode phone. Okay.
barcode phone. Okay, yang ni saya just bagi tahu secara secara verbal je lah, okay. Barcode phone. Okay, so akan ada barcode phone. Dekat Dafun pun ada, ada banyak lah, okay. Okay, so macam ni, nanti tuan-puan download sama macam download phone tu tadi, kan? Download phone. Lepas tu nanti install sama macam proses kita buat kita download phone tu tadi, okay. And then bila kat sini, okay, insert ni lah, insert tadi 978 ataupun 978 234 kan. Okay, so ni nanti sekejap saya tak ingat saya ada ketak barcode. Ni, nampak ni saya punya barcode phone. Okay, so ni barcode phone saya. So ni dalam dalam bentuk phone lah. Okay, maksudnya kalau tuan-puan buat online, dia akan buatkan. Okay, barcode tu dia akan buatkan. And then, apa ni? Dia, tuan-puan boleh download dalam bentuk gambar lah, okay. Kalau ni adalah baku, tapi tuan-puan boleh bezakan, okay, mana yang lebih terang, nampak tak, mana yang lebih jelas. So baku phone ni sendiri ada banyak jenis, okay. Yang kata kenapa ni tak sama, ni tak sama, dia phone tu sendiri ada banyak jenis. Sama macam kita pergi phone Calibri, ni bebas, Touch ni Roman. Okay, barcode tu sini pun dia ada banyak banyak phone dia. Okay, so yang sebelah kanan ni, ni adalah daripada online. Okay, dia akan di-download secara dalam bentuk grafik, GIF. Ni adalah, apa ni, adalah dalam bentuk phone lah, barcode phone. Ini dua cara. Okay, so nak guna yang ni boleh, nak guna yang ni pun boleh. Okay. Ada orang dia suka guna phone sebab kalau tersilap bagi dia senang nak baiki, kan. Okay, ada orang dia suka nak guna yang online, senang bagi dia sebab dah siap-siap dalam bentuk GIF. Okay, alright. Okay, ada soalan tak? Soalan ke? Ada soalan ke, dah lapor? Okay, ngam-ngam dekat pukul 12 lah. Ada soalan tak? Ni dah habis dah lah. Tapi ada benda-benda lain sikit saya nak share. Okay. So secara penyusunannya, okay, dah settle lah. Okay. Apa yang saya nak tunjuk daripada buat cover depan, dari segi dia punya cari, dia punya sumber-sumbernya, arrangementnya, sampailah kepada barcode phone ni. Okay. Ataupun nak buat barcode untuk ISBN. Okay. Barcode untuk ISBN. Okay. Alright. So ini adalah tambahan sebenarnya. Okey, adalah tambahan. Okey, kalau tuan puan nak apa ni, nak tadi yang atas tu saya ada bagi sumber-sumber yang untuk grafik, sumber-sumber untuk apa ni? Dengan yang lain-lain lah, kan. Okey, untuk barcode dan sebagainya. Okey, ini adalah tambahan. Kalau kata remove background tu tak boleh nak buat dekat PowerPoint. Okey, nak set transparent pun tak jadi-jadi. Okay, kita ada online. Okay, ada online clipping. Kita boleh buat secara online. Gunakan clippingfocodesign.com. Okay. Kalau macam tadi kata, ya Allah, banyak sangat list untuk grafik ni. Banyak sangat dia punya sumber list. Tak ingat lah apa benda je, kan. Okay. Tak payah pening-pening. Ingat satu ni je. Okay. Needy.co. Okay, ni adalah one stop center. Dia akan panggil daripada mana-mana sumber. Dia jadi pelayan lah. Maksudnya kalau kata tuan-puan nak grafik macam saya tadi, hackers. Okay, dia panggil daripada PNG3, dia panggil daripada vector, daripada FreePic, dia panggil daripada VicTZ dalam satu platform. Okay, ni pun boleh guna. Okay, kalau nak guna vector patterns, boleh guna, boleh pergi kepada patterns. Okay, A ada tiga, T ada dua. Memang ejaannya macam ni. Okay, ejaannya memang macam ni. Okay, tadi rasa macam tak nak lah tunjuk muka sendiri, kan. Nak buat avatar untuk letak kat belakang tu, kan. Muka tu nak ganti dengan avatar. So boleh create avatar sendiri dekat get avatars.
Okay, kalau nak download background, boleh pergi kepada down BG. Ini antara sumber-sumber tambahan yang saya boleh share. Okay, yang saya share. Okay, so sekian saja. Okay, terima kasih. Ini saya gunakan stiker. Okay, stiker yang ada dalam dalam ikon tu tadi. So, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh buat pertanyaan sekarang. Okay, kalau tak ada pertanyaan, tuan-puan boleh redeem code dalam Microsoft ni. Nanti Suhana akan terangkan macam mana nak redeem Microsoft code. Okay. Alright, itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan ke? Ada apa-apa nak tanya? Okay, ada satu pertanyaan. Dia kata ada tak daripada Cik Faisal lah. Ada web yang boleh statuskan foto yang terbaik dan mudah guna tak? Selamat. Putus-putus tu. Satu web terbaik. Web yang boleh kartunkan foto. Cantumkan foto? Kartunkan. Oh, kartunkan foto tu, alamak, yang tu saya tak tahu. Suhana mesti dia tahu. Kat mana nak kartunkan foto? Kalau avatar tu, get avatar je lah. Yang Puan Suhana buat sebelum ni, Puan Suhana buat kat mana, Puan Suhana? Pakai Toon Apps. Pakai Toon Apps. Sebab saya... banyak dah sekarang application untuk kartunkan tu. So salah satunya adalah Toons app. Saya terus terang yang macam-macam tu saya belum lagi explore. Saya belum explore lagi. So mungkinlah boleh guna Toons apps. Okay. Kalau macam nak buat avatar tu tadi boleh buat get avatar. So ada lagi ke soalan? Ada soalan lagi? Tak ada ke? Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih. Okay. Saya serahkan kepada Puan Suhana lah. Untuk seterusnya. Okay, so ni redeem code ni nanti mungkin Puan Suhana akan share pada chat ataupun siapa yang nak ambil gambar boleh ambil gambar dulu untuk redeem code. Kalau tak ada dekat chat. Okay, alright. So saya stop presenting. Okay, saya serahkan pada Puan Suhana lah. Dekat ruangan chat saya dah letak Microsoft Educator Center untuk token redeem code. Kalau bagi yang biasa dengan kami, biasa kan memang ada bagi token lah di bawah Microsoft training, so boleh redeem. Kalau yang tak biasa, mungkin boleh try masuk ataupun search dekat Google Microsoft Educator Center. Boleh login lah kalau yang baru first time. Kalau yang dah ada account tu boleh orang kata terus masukkan input. Saya dah share dekat link. Boleh tengoklah website tersebut dan login lah. Dan login dia saya nanti saya serahkan kepada Puan dan Kadir dan Pak. Okay. Kalau yang belum pernah login, boleh login. Sign in. Buat akaun lah. Berarti saya saja pakai akaun punya lah. Bukan pakai akaun politeknik. Sebab kita akan berpindah. Bila kita berpindah tu, so dia akan off. Kita punya dia tak guna detect nanti. So kita saja pakai. Okay, macam mana nak redeem, tapi kena create account dulu lah. First step adalah create account dulu. Okay, pergi dekat account ni, so bila dah create, dia akan keluar lah nama kita kat sini. So, okay, boleh redeem lah. Boleh nampak ke? Saya punya sini.
Boleh. Boleh klik dekat student achievement code ni. Masukkanlah kalau tadi saya dah dapat. Yang betul, so masukkanlah SMMM tadi tu. So dah redeem lah. Dia dah redeem tu. So dia akan success lah. Untuk MEC, so kalau yang nak claim untuk bawah itu, MM, EAD, TED, 29, so, kalau dari sini dia complete lah. Kita boleh check balik kat mana, kita check balik dekat kita punya transkrip. Kita nampak kat transkrip kita lah. Itu token yang Puan Mas Lai sediakan untuk Puan yang biasa dengan kami. Biasa kami akan bagi token di bawah Microsoft, so boleh nampak lah. Kita design the cover, dia di bawah. So seterusnya saya serahkan dulu kepada Puan Lili untuk ini kehadiran dan juga bila. Selamat pagi semua. Untuk link kehadiran pagi ini dan terus akan dapat sisi lah perempuan macam biasa, kalau yang biasa dengan kami, kami nak minta tolong scan QR code ni lah untuk isi link kehadiran dan borang keberkesanan. Kita akan buka link ni sekejap je sampai 12:30 je. Sekali lagi kita kami nak mohon perempuan kalau nak isi link ni, tolong isi email pribadi perempuan sama ada Gmail atau Yahoo lah. Sebabnya kalau setakat ni, kalau siapa-siapa isi guna email institusi, tak dapat CJ pada sister. Jadi kami biarkan dulu kot. Sekejap dulu sebelum kita habis. Boleh scan terus lah, saya rasa tak masalah. Kalau yang ada masalah boleh tulis kat chat kot. Kalau yang tak boleh nak scan ke. Terima kasih. Boleh bagi terus URL. Okey, maaf ya, sekejap saya tanya sekejap. Bagi yang boleh scan boleh cuba. Okey, kami letak dekat chat. Kita bagi link. Yang ini kita akan bagi dalam chat. Yang satu boleh scan, boleh scan. Ingatkan, diingatkan supaya guna email personal bukan email polis. Sebab kita akan auto generate bagi email dekat pembangunan dengan webinar ini.
Pada yang dah join, terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi join kami di webinar. Sesi rakaman ni pun saya akan edar dalam Facebook e-learning dan juga biasa dalam YouTube kami lah. Untuk data, macam mana kamu sayu? Oh, untuk nota nak bagi dekat mak, nak bagi link kan, nanti saya bagi link dekat Suhana lah untuk dipaparkan juga pada web. Boleh tak Su? Boleh juga. Okay, air kata dari saya kepada Suti bersama. So, terima kasih banyak-banyak di atas kawan-kawan dan yang sudi nak join webinar kami yang kami pun memang ala santai simple dan kalau boleh hands on sekali terus. Jika ada pertanyaan dan juga ada cadangan khusus-khusus pertanyaan boleh juga disalurkan dalam grup telegram kami ataupun boleh kepada personal, mana-mana rakan-rakan yang kenal kami lah dalam MJ ni. Okay, itu sahaja dari kami. Terima kasih juga kepada Puan Masayu. Apa-apa kita akan berjumpa lagi lah untuk sesi webinar kita yang lain. Apa-apa hal info saya akan letak dekat dalam Facebook e-learning. Okay, bagi yang tak dapat scan tu boleh guna link. Kita dah letak link dekat kita punya chat. Terima kasih semua. Okay, kalau sudah boleh nak left, boleh left. Kalau ada yang nak share cover yang telah dibuat pun boleh juga nak share. Nampaklah hasilnya kan? Ah, betul. Siapa yang ada cover tu bolehlah share dekat ruang chat tu. Sementara saya try buat link untuk nota. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Dah. Okay, ada sisir ya. Tapi dia kena isi link kehadiran, dia tak auto, guna pakai email personal. Okay, bagi yang ada dalam talian lagi, bila tak on camera, kita nak tu pula next picture kan. Okay, kalau ada lah, kalau ada yang boleh on camera, kita ramai-ramai boleh ambil gambar. Terima kasih banyak boleh join. Boleh ambil gambar ni, untuk sesi kita hari ini.
mungkin ada kawan-kawan kami juga kan, tak kenal lah dalam ramai. Alamak, ada bendera Malaysia lah, tak apalah. Boleh, tak apa. Belum merdeka lagi. Ni Puan Zaitun lama tak jumpa. Betul, betul. Dah. Oh, ada tanya, ada sambungan siri buat ibu kan untuk lagi. Okey, wah, kita ada banyak lagi beberapa siri sebenarnya, tapi setengah masa ini pun dah tunda banyak kali lah. Okay, boleh ready ke? Okay. Lagi sekali, boleh? Boleh ke rumah? Oh, freestyle lah, freestyle lah. Satu, dua, tiga. Alright. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua yang sudah join, join webinar kami. Kita jumpa pada webinar seterusnya. So, suka untuk ingatkan bahawa kita punya link hari kan kita open sampai 12:30. Yang belum isi, mohon isi dulu lah. So, dia akan auto-generate bagi kita terus kepada tuan-tuan lah. Tapi sila gunakan email peribadi untuk dia auto-download. Terima kasih semua. Ayu. Apa kau nak sambung meeting kamu buat ni? Ayu nak background belakang tu. Ni, aku buat ambil MP je ni. Eh, pakcik kau cuti apa? Aku ada banyak perhitungan dengan kau ni. Aku stop recording dulu. Sorry.